Jempolnya bos, terima kasih. Spirit Vessel Season 26, Harta Melimpah Feng Feiyun awalnya ingin mengikuti Xiao Nuolan dan mayat baik ke Prefektur Grand Selatan untuk mengambil kembali kapal roh perunggu Azure. Namun, ada perubahan yang tidak terduga. Tampaknya pemuda berwajah hitam, Bining Suai, telah lama menunggunya dan tidak ingin melepaskannya. Tidak banyak waktu tersisa. Jika kita tidak bisa mencuri jubah gaib, maka kita berdua akan mati. Bining Shui juga melihat gelang segel darah di pergelangan tangan Feng Feiyun dan tahu bahwa Feng Feiyun mengalami nasib yang sama dengannya. Tuan misterius itu adalah iblis, dan semua orang hanyalah pion yang dia gunakan. Tidak mungkin mereka bisa lepas dari kendalinya. Gelang segel darah telah menjadi duri di hati Feng Feiyun. Dia mencoba banyak cara tapi tidak bisa menghancurkannya. Harta karun roh memiliki kekuatan untuk menghancurkan gelang itu, tetapi kekuatannya terlalu besar. Feng Feiyun hampir menghancurkan lengannya sendiri, jadi dia hanya bisa menyerah pada akhirnya. Feng Feiyun berhenti dan menatap langit. Dia bisa melihat beberapa sinar cahaya menembus langit dengan kekuatan tertinggi. Mereka semua adalah karakter dari level Tower Lord dan mereka menuju ke tengah pagoda. Ada perubahan besar di prefektur Grand Southern. Tentara Bela Diri Ilahi yang tak terkalahkan telah dikalahkan dan telah dibantai sejauh 3000 mil. Ini mengejutkan dunia, jadi penguasa menara pagoda harus segera berkumpul untuk membahas tindakan balasan. Berdengung. Berdengung. Petik 2, petik 2 lonceng roh dari menara lonceng bergema di seluruh pegunungan sepanjang hari, seolah-olah berkabung untuk para prajurit yang tewas di medan perang. Kadang-kadang sinar cahaya menembus langit, menyebabkan udara bergetar. Siapa yang tahu berapa banyak tower lord yang dipanggil dari pengasingan mereka? Sosok yang akrab terbang melewati langit dengan rambutnya diikat menjadi sanggul dan selempang ungu di pundaknya. Dia membawa udara yang anggun dan mulia. Ini adalah penguasa menara dari menara harta karun roh. Dia juga dipanggil oleh Spirit Bell untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Mata Feng Feiyun terbakar dengan api saat dia menatap ke kejauhan. Tuan Menara telah meninggalkan menara. Ini adalah waktu terbaik untuk mencuri jubah gaib. Feng Feiyun telah melihat Tuan Menara harta karun roh sebelumnya. Dia adalah karakter yang kuat. Selama dia mengawasi menara harta karun roh, tidak mungkin mencuri jubah gaib. Tuan Menara harta karun roh telah hidup selama ratusan tahun, namun dia masih sangat cantik waktu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Mata Bining Suai menatap cahaya di langit. Jika kita tidak pergi sekarang, dia akan kembali ke menara harta karun roh. Feng Feiyun menendangnya, mengingatkannya untuk bangun sebelum bergegas menuju ke arah menara harta karun roh. Tendangannya mendarat tepat di pantat Ning Suai. Lukanya belum sembuh total, dan rasa sakitnya membuat mulutnya berkedut. F. Asteris cek. Bining Suai mengutuk, menggosok pantatnya, dan mengejar mereka. Kedua kultivasi mereka dapat mendominasi generasi muda, sehingga kecepatan mereka sangat cepat. Sebelum penguasa menara harta karun roh kembali, mereka tiba di area menara harta karun roh. Hutan bambu hijau membentang ribuan mil, seperti lautan bambu. Sinar cahaya naik dari lautan bambu. Ini adalah ramuan dan bunga roh berusia ribuan tahun yang telah digali oleh para senior menara harta karun roh dari tempat lain. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini, tetapi semuanya memiliki pemilik. Ini adalah pertama kalinya Bining Suei mengunjungi tempat suci ini, jadi dia terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Tempat ini memang layak menjadi tempat suci bagi para ahli harta karun. Ada harta di mana-mana. Dia adalah ahli penilai harta karun dan telah menghafal peringkat harta karun roh yang ditulis oleh scholar Heaven Calculating. Beberapa dari mereka berada tepat di depannya, menyebabkan dia membeku di tempat. Dia benar-benar ingin mengambil semuanya. Ini adalah bunga roh dari peringkat harta karun roh ini telah tumbuh selama lebih dari 3000 tahun dan dapat memperpanjang umur seorang kultivator Mandat Surga selama 50 tahun. Bining menatap puncak gunung tidak jauh dari sana. Ada bunga merah setinggi orang yang tumbuh di sana. Itu tampak seperti bola api yang bisa dilihat dari jarak 100 mil. Namun, seorang lelaki tua berjanggut putih duduk di sebelah bunga itu. Dia tetap tak bergerak dengan pedang kuno di punggungnya. Ada seorang pembudidaya amanat surga yang ingin mencuri bunga ini, tetapi mereka semua dibunuh oleh lelaki tua ini. Mayat mereka dikubur di bawah tanah dan diubah menjadi nutrisi untuk bunga ini. Bunga ini memiliki asal yang bagus. Itu pernah tumbuh di atas kuburan di reruntuhan kuno. Itu digali oleh master pencari harta karun peringkat ke-7 dan dipindahkan ke tanah suci, menara harta karun roh. Di sana, itu dilindungi oleh ahli tertinggi. Sial, mungkinkah ini bambu ungu dari peringkat harta karun roh? Rumor mengatakan bahwa ada seorang bijak yang menjalani nirwana di atas bambu ungu itu. Dia hampir berhasil tapi dia masih dilahap oleh dao surgawi pada akhirnya. Bining Suai menatap bambu ungu di lautan bambu ini dan menghentikan langkahnya. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Ini adalah bambu ungu yang digunakan oleh seorang bijak untuk memahami dao. Tingginya 380 meter dan bahkan lebih tebal dari ember air. Itu tampak seperti pohon ungu ilahi dengan dedaunan mencapai awan. Bining Suai cukup terkejut dan ingin menggalinya, tetapi dia dihentikan oleh Feng Feiyun. Ada senior tertinggi yang memahami dao di atas bambu ungu. Jika kamu tidak ingin hidup, pergilah. Pada hari pertama Feng Feiyun dan Murong Ta tiba di Menara Harta Karun Roh, mereka sudah menyadari kehebatan bambu ungu ini. Mereka ingin membuka gua di bawahnya, tetapi mereka dihentikan oleh pedang surgawi dari tingkat Harta Karun Roh. Jika mereka tidak mundur cukup cepat, mereka akan mati di bawah pedang. Meskipun Bining Sui bukan guru pencari harta karun, indra spiritualnya sangat tinggi. Itu lebih dari seratus kali lebih besar dari orang biasa dan tidak lebih lemah dari Feng Feiyun. Dia bisa merasakan aura menakutkan datang dari atas bambu ungu, menyebabkan orang lain tidak berani bernapas dengan keras. Meskipun dia sangat enggan, dia tetap pergi selangkah demi selangkah. Tunggu sampai aku melampaui kesengsaraan bumi di masa depan dan merebut takdirku dari surga. Aku pasti akan kembali dan mengambil semua harta di sini. Bining Suai dan Feng Feiyun memiliki pemikiran ini, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang dan berpura-pura acuh tak acuh. Sepanjang jalan, mereka melihat lebih banyak harta, tetapi mereka tidak berlama-lama dan langsung lewat. Ketika mereka berada dalam jarak 100 mil dari menara, dua pria yang mengenakan baju besi perak keluar dari tanah dengan tombak di tangan mereka dan menghalangi jalan mereka. Ini adalah tempat penting dari menara harta karun roh. Hanya penguasa menara yang bisa masuk tanpa izin. Junior, cepat pergi, salah satu pria lapis baja perak berbicara dengan nada yang dalam. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Feiyun dan Bining Sui mengenakan jubah putih pagoda, mereka akan langsung menyerang tanpa membuang waktu. Feng Feiyun pernah ke menara harta karun roh sebelumnya, tapi itu dengan seorang master yang memimpin. Dia tidak bertemu dengan penjaga menara. Kedua penjaga ini sangat kuat dan memberikan perasaan yang tak terduga. Seseorang tidak bisa melawan mereka. Saya penerus raja ilahi, saya di sini atas perintahnya. Feng Feiyun mengeluarkan lencana hitam dari batu spasialnya. Itu seukuran telapak tangan dan beratnya 99 pon. Kata-kata kuno, Raja Ilahi, terukir di atasnya. Aura menakutkan keluar darinya bersama dengan kecemerlangan yang menyilaukan seolah-olah Raja Ilahi sendiri ada di sini. Ledakan! Ledakan! Kedua penjaga menghentikan senjata mereka pada saat yang sama dan berlutut, "Salam, Raja Ilahi." Hanya ada satu token Raja Ilahi di dunia, dan itu mewakili kehendaknya. Itu terbuat dari bahan yang sama dengan segel ilahi di tangan Kaisar Jin dan Perintah Ratu di tangan Permaisuri Ilahi. Itu telah diwariskan selama ribuan tahun dan mengandung kekuatan tertinggi keluarga kerajaan. Lencana Raja Ilahi beratnya 99 pound, segel Ilahi beratnya 308 pound. Queen Order memiliki berat 63 pound. Mereka semua terbuat dari logam langka yang sama yang telah digunakan, akan sulit untuk menemukan satu atau dua dari mereka di dunia ini. Meskipun Feng Feiyun telah memperoleh lencana Raja Ilahi, dia tidak dikenali olehnya. Tanpa gelar Divine King, dia tidak akan bisa meninggalkan tanda di lencananya. Tanpa persetujuan, dia tidak akan bisa melepaskan prestise Raja Ilahi sebelumnya. Melihat lencana Divine King sama dengan melihat Divine King, jadi bagaimana mungkin kedua penjaga itu tidak membungkuk? Lansia, tolong bangun. Feng Feiyun secara alami tidak berani terlalu sok dan dengan cepat menyingkirkan lencana Raja Ilahi. Kedua penjaga itu akhirnya berdiri dan dengan cepat memberi jalan bagi Feng Feiyun. Baik Raja Ilahi dan Tuan Menara adalah anggota keluarga Kekaisaran, jadi wajar bagi Raja Ilahi untuk mengirim seorang murid ke Menara Harta Karun Roh. Selain itu, mereka semua tahu bahwa Feng Feiyun dulunya adalah murid Menara Harta Karun Roh. Setelah mencapai tingkat ke-6 Menara tak terukur, dia diterima sebagai murid oleh Raja Ilahi. Raja Ilahi benar-benar memberikan lencana Raja Ilahi kepadanya. Sepertinya dia benar-benar ingin melatihnya untuk menjadi raja ilahi. Selanjutnya, salah satu penjaga menatap hutan bambu. Kedua pemuda berbaju putih itu sudah pergi jauh, jadi hanya punggung mereka yang terlihat. Untuk menjadi Divine King yang baru, seseorang harus tak terkalahkan dan menerima tantangan dari raja-raja muda generasi ini. Seseorang harus menginjak tumpukan mayat untuk mencapai puncak tertinggi. Bukankah Divine King saat ini berjalan di jalur ini? Itu adalah jalan darah dan tulang. Penjaga lainnya meratap. Kedua penjaga saling melirik sebelum tenggelam kembali ke tanah. Mereka hanya penjaga, jadi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah melewati kedua penjaga itu, mereka bertemu dengan beberapa penjaga lagi di sepanjang jalan. Masing-masing memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari yang terakhir. Bahkan ada karakter di level raksasa setengah langkah yang keluar untuk menghalangi jalan mereka. Namun, setelah melihat lencana Raja Ilahi, mereka semua membungkuk dan mundur untuk bersembunyi di balik bayang-bayang. Hei! Saudara Feng, bisakah kamu meminjamkan lencanamu selama dua hari untuk dimainkan? Sejak Feng Feiyun mengeluarkan lencananya, Ning Sui telah mendambakannya dan terus-menerus melirik tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun sangat berhati-hati terhadapnya. Dia menyembunyikan lencana Divine King di dalam Boundary dari Spirit Stone dan memegangnya erat-erat di tangannya. Jadi, Ning Sui tidak bisa berbuat apa-apa. Apa aku begitu mengenalmu? Feng Feiyun tidak ingin melepaskannya, jadi dia menjaga jarak. Dia takut celana dalamnya akan diambil jika dia tidak hati-hati. Tentu saja, kami adalah dua pahlawan Steel Gate. Tidak ada di dunia ini yang tidak kita curi dan tidak ada yang tidak bisa kita curi. Di masa depan, nama kita pasti akan mengguncang dunia. Ning Suai menatap batu roh batas di tangan Feng Feiyun. Matanya memancarkan cahaya aneh saat dia mengenali batu roh batas. Batu roh batas dan batu roh peringkat 14. Keduanya sama berharganya dengan harta roh dan menggoda dia. Feng Feiyun mengencangkan cengkeramannya pada batu roh batas dan berkata, "Kami telah tiba di Menara Harta Karun Roh. Jubah gaib disembunyikan di lantai 81. Cepat kembali." Feng Feiyun berdiri di sana dengan acuh tak acuh seolah-olah dia tidak berniat memasuki menara. "Aku pergi sendiri." Ning Suai memperhatikan bahwa Feng Feiyun tidak mengikuti, jadi dia mundur. "Tentu saja, kamu pergi. Aku akan berjaga-jaga di luar." Feng Feiyun duduk di atas batu putih di hutan bambu dan tersenyum, karena kita adalah dua pahlawan dari gerbang pencurian, tentu saja kita perlu memiliki pembagian kerja yang jelas. Jika penguasa menara kembali, aku akan memberitahumu langsung. F asteris cek kamu, Ning Suai ingin mengutuk. Bahkan tanpa penguasa menara yang mengawasi tempat itu, menara itu masih penuh bahaya dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mencoba mencuri jubah gaib tidak ada bedanya dengan mengambil kastanya dari api. Karena ada pembagian kerja yang jelas, mengapa Ning Suai tidak pergi sambil berjaga-jaga? Bab 252 Pagoda harta karun roh seperti gunung dewa. Sinar cahaya ditembakkan ke segala arah, dan tebing curam diukir dengan rune bengkok. Bahkan indera ilahi akan dihancurkan olehnya. Meskipun Ning Suai mengutuk, dia tetap memasuki pagoda. Dia menggunakan teknik gerakan aneh dengan sepasang bakiak roh di kakinya. Dia menginjak formasi seolah-olah itu adalah tanah datar dan dengan cepat memanjat tebing sebelum menyelinap ke pintu batu kuno. Formasi tidak bisa menghentikannya, jadi dia menghindari pukulan fatal itu. Layak menjadi seorang profesional. Feng Feiyun sedang berdiri di hutan bambu tidak jauh dari menara harta karun dengan sedikit emosi. Asal usul pemuda berwajah hitam ini tidak sesederhana itu. Metodenya cukup cemerlang dan samar-samar orang bisa melihat bayangan kitab suci surgawi. Setiap kultivator, bahkan jika mereka tidak memiliki master, pasti memiliki garis keturunan Dao. Bukan karena tidak ada orang jenius yang bisa memahami Dao surgawi sendiri. Tetapi mereka terlalu langka, bahkan lebih jarang daripada jenius sejarah agung. Teknik melarikan diri pemuda berwajah hitam ini cukup luar biasa. Dia licin seperti ikan lumpur. Bahkan kultivator mandat surga tingkat pertama mungkin tidak dapat menangkapnya, jadi dia adalah kandidat yang paling cocok untuk mencuri jubah gaib. Feng Fei Yun tetap berada di luar dan bisa merasakan beberapa aura tersembunyi. Semuanya adalah pakar top, senior yang menjaga menara harta karun. Saat sesuatu terjadi, mereka akan segera keluar dari pengasingan mereka. Suara mendesing. Angin dingin bertiup, menyebabkan daun bambu besar tertiup angin. Udara dingin menyebabkan lapisan embun beku hitam terbentuk di daun. Kabut hitam samar diam-diam bertiup dari kedalaman hutan bambu dan dengan lembut bergegas menuju Feng Feiyun seperti sekelompok roh bawah yang perlahan mendekat. Cakar dengan sisik hitam kecil di atasnya tiba-tiba terulur dengan kilau logam. Mencapai ke arah leher Feng Feiyun. Huff. Perasaan spiritual Feng Feiyun sekarang lebih dari 90 kali lipat dari orang biasa, jadi dia sudah lama merasakannya. Dia bahkan tidak berbalik dan menunjuk satu jari di belakangnya. Seberkas cahaya hitam terbang keluar dari ujung jarinya dan menembus cakar bersisik hitam, mengubahnya menjadi awan kabut. Tiba-tiba, lebih dari 10 cakar bersisik hitam terbentang dari awan dan kabut, dan itu sangat aneh. Setiap cakar bersisik seukuran tubuh manusia, dan mereka bersiul melalui hutan bambu. Jika seseorang melihat pemandangan ini di malam hari, itu hanya akan membuat bulu kuduk berdiri karena ketakutan. Feng Feiyun masih tidak berbalik. Dia baru saja menamparkan telapak tangannya di belakangnya, dan awan api merah terbang keluar dari telapak tangannya. Di dalam awan api, hantu tujuh kilin tenggelam. Seluruh tubuh mereka terbakar dengan amukan api, dan semua sisik hitam dan kabut tersulut, membakar mereka menjadi kehampaan. Ini adalah kombinasi dari teknik api crimson dan kekuatan kilin, itu bisa menghancurkan semua teknik jahat di dunia. Berani menimbulkan masalah di Menara Harta Karun Roh, kamu cukup berani. Feng Feiyun memperhatikan bahwa teknik lawan memiliki sedikit aura dari tiga kejahatan dunia yin, energi jahat dari tiga kejahatan. Di luar energi jahat, hanya master pencari harta karun jahat yang bisa menggunakannya. Master pencari harta karun adalah profesi paling aneh dan garis batas di dunia, jadi mereka secara alami terbagi menjadi yang benar dan yang jahat. Pekerjaan utama master pencari harta karun yang saleh adalah mencari sumber daya dan harta karun untuk sekte dan klan. Namun, master pencari harta karun jahat cukup menakutkan. Mereka berspesialisasi dalam perjalanan antara dunia yin dan yang. Metode mereka sangat menyeramkan dan menakutkan, menyebabkan orang lain gemetar hanya karena mendengar tentang mereka. Tidak ada yang menanggapi dia. Satu-satunya tanggapan adalah spanduk jahat. Bendera setan ini juga berkibar dari kedalaman hutan bambu. Itu hitam pekat seperti penghalang iblis, dan rune hantu terjalin di atas kain besi, membungkus seluruh hutan bambu dengan bendera iblis. Itu menutup langit dan bumi sehingga para senior yang menjaga pagoda tidak dapat mendeteksi ketidaknormalan di sini. Panji jahat berkibar tertiup angin saat menyapu langit dan menghancurkan bambu kuno menjadi bubuk. Panji angin besar, mata Feng Feiyun menjadi serius saat dia mengenali spanduk ini. Itu adalah harta roh dari gerbang abadi surga pertama yang telah diwariskan selama seribu tahun. Itu adalah senjata yang saleh dari harta karun sekte. Awalnya di tangan murid pertama surga pertama, Butianya, tetapi Butianya yang tragis meninggal di tangan tunangannya, Jichang Yue. Sejak saat itu, panji angin besar menghilang secara misterius. Saat itu, hanya tiga orang yang hadir, Feng Fei Yun, Ji Chang Yue, dan Master Misterius. Spanduk angin besar diambil oleh Ji Chang Yue atau Masternya. Ledakan. Cahaya artefak roh seperti matahari hitam diaktifkan, memadatkan petir hitam dari bendera iblis. Itu setebal lengan manusia, dan pedang batu besar terbang keluar, memotong petir menjadi beberapa bagian. Meskipun sambaran petir hitam dari harta karun roh sangat menakutkan, itu tidak dapat mempengaruhi pedang batu putih sama sekali. Ledakan pedang batu putih terbang kembali ke tangan Feng Feiyun, lalu dia membuangnya lagi untuk menghancurkan Panji Jahat. Panji Jahat benar-benar terbentang seperti gulungan kuno dan langsung menamparkan pedang batu putih itu. Itu menusuk ke tanah, hanya menyisakan gagangnya yang terbuka. Feng Feiyun, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Suara Chang Yue datang dari hutan bambu tapi sosoknya tidak terlihat. Itu benar-benar dia. Ji Chang Yue yang muncul di wilayah Menara Harta Karun Roh agak tidak terduga, tetapi Feng Fei Yun tidak terkejut sama sekali. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan gadis kecil yang kesal ini. Setelah meminum pil roh dari penguasa menara dan menumbuhkan pandangan Phoenix Surgawi ke alam Void, Feng Fei Yun sudah tahu bahwa Murong Ta adalah Ji Chang Yue. Dia memiliki beberapa spekulasi mengapa dia bersembunyi di sisinya, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Jika dia ingin berpura-pura, biarlah. Karena itu, setelah melewati lantai 6, Feng Feiyun tidak pergi mencari Murong Ta lagi. Dia ingin membuat Murong Ta kehilangan kepura-puraannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Feng Feiyun tidak takut Ji Chang Yue ingin membunuhnya, tapi dia takut dia akan bermain kotor. Serangannya saat ini sesuai dengan harapan Feng Feiyun. Jadi, adik Chang Yue, lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Feng Feiyun menggoda. Aku ingin kamu mati. Suara Ji Chang Yue sangat dingin seolah berada tepat di sebelah telinga Feng Feiyun. Kekesalannya sangat berat, seperti hantu yang datang untuk mengambil nyawa Feng Feiyun. Bendera jahat yang berkibar di langit langsung turun dengan cahaya hitam yang menyerupai gelombang laut dewa. Kekuatan spirit tracer telah sepenuhnya diaktifkan. Itu sangat menakutkan. Bahkan basis dewa pencapaian besar akan dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Ji Chang Yue adalah anak roh kematian dari klan Ji. Dia telah berkultivasi untuk menjadi pemburu harta karun yang jahat dan menyempurnakan bendera angin besar menjadi bendera jahat. Feng Feiyun juga mengeluarkan cincin roh tak terbatas untuk melawan kekuatan jahat dari bendera. Matanya juga menembakkan dua api untuk mengaktifkan Heavenly Phoenix Gaze untuk menemukan Ji Chang Yue. Gemuruh. Tanah bergetar saat kerangka tua merangkak keluar dari tanah. Daging di tubuhnya busuk, tapi rambut di kepalanya masih hitam seperti dulu. Itu pemandangan yang cukup menyeramkan. Siapa yang tahu senior mana dari menara harta karun roh adalah kerangka ini. Tulangnya lebih keras dari baja dan telah terkubur selama puluhan tahun. Namun, Ji Changyue menggunakan teknik pencarian harta karun jahatnya untuk memanggilnya dari tanah. "Hei, gadis kecil Ji, mengganggu tidur senior itu tidak bermoral dan akan mengakhiri garis keturunanmu." Salah satu kaki Feng Feiyun terjepit oleh kerangka itu. Jika dia tidak mengingat pedangnya tepat waktu untuk menjatuhkan lengan kerangka itu, maka mungkin kakinya akan berubah menjadi bubur berdarah gadis kecil dari Ji Klan ini benar-benar kejam dengan metode anehnya. Feng Feiyun harus berhati-hati. Ini akan menjadi tragedi jika dia jatuh ke tangannya. Feng Feiyun, kamu binatang, kamu juga tahu kata, moral. Ji Chang Yue mencibir. Ahem, aku binatang, tapi masih lebih baik darimu, ditekan oleh binatang. Ledakan. Awan iblis runtuh dengan cetakan telapak tangan besar yang tersembunyi di dalamnya. Ejekan Feng Feiyun telah membuatnya marah. Benar saja, dia ingin menggunakan tubuh aslinya untuk melumpuhkan Feng Feiyun. Dia hanya menunggu dia untuk menyerang. Feng Feiyun menebas kerangka yang datang berkeping-keping dengan pedangnya, lalu dia menyerang ke arah awan iblis di atas. Gemuruh. Teknik pencarian harta karun Jichang Yue sangat brilian dan jauh melampaui imajinasi Feng Feiyun. Dia bisa melepaskan lebih dari 10 teknik sekaligus dan hampir mengirim pedang Feng Feiyun terbang. Seorang spiritualis yang lahir alami memang tidak bisa diremehkan. Menambahkan fakta bahwa dia telah mengembangkan teknik pencarian harta karun sejak kecil, kesadaran spiritualnya jauh melampaui level yang diuji oleh menara harta karun roh. Hanya kesadaran spiritualnya saja yang beberapa kali lebih kuat dari Feng Feiyun. Saat ini, kamu menjadi lebih kuat lagi, tapi masih ada celah besar di antara kita. Feng Feiyun mencakar dengan lampu hitam, merah, hijau, dan putih berputar di sekitar lengannya. Itu adalah seni air gelap, seni api merah, seni kayu hijau, dan seni logam platinum. Lusinan teknik rahasia Ji Yue tidak bisa menghalangi cakar Feng Feiyun dan mudah patah. Cakar Feng Feiyun meraih bahunya yang harum, ingin menangkapnya. "Of tanda berdarah muncul di bahunya dari dampak energi rohnya. Bahkan jika dia kehilangan lengannya, dia tidak ingin jatuh ke tangan Feng Feiyun lagi." Jari-jari Feng Feiyun mati rasa dan berlumuran darah. Dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya, Desir. Dia mengenakan jubah hitam longgar dan terbang mundur, mendarat di kedalaman hutan bambu, jauh dari Feng Feiyun. Sepotong bahunya hancur, memperlihatkan bahunya yang seperti batu giok dengan bekas darah yang masih meneteskan darah. Begitu kejam pada dirimu sendiri, Feng Feiyun menyentuh darah di jarinya dan merasa sedikit hangat. Huff, masih seribu kali lebih baik daripada jatuh ke tanganmu. Ji Chang Yue mengambil kembali Grand Wind Flag dan membungkusnya. Dia memegangnya di tangannya dan berdiri jauh di hutan bambu. Dia memiliki postur yang bangga dan menyendiri dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai berantakan karena angin. Namun, matanya sedingin pedang saat dia menatap lurus ke arah Feng Feiyun. "Aku tidak bisa membunuhmu hari ini hanya karena kultivasiku tidak cukup tinggi. Tunggu sampai seni jahatku mencapai kesempurnaan, maka aku akan membuatmu berharap kau mati." Dia berubah menjadi awan hitam dan mundur ke kedalaman hutan bambu, berencana untuk melarikan diri. "Haha, kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Jadilah gadis yang baik dan kembali menjadi budakku, hangatkan tempat tidurku setiap hari. Gadis kecil dari Ji Klan ini terlalu kejam. Dia tidak bisa membiarkannya pergi. Jika dia berhasil mengolah teknik tertinggi dari master pencari harta karun roh jahat, maka akan sangat merepotkan untuk berurusan dengannya. Kecepatan Feng Fei Yun bahkan lebih cepat seolah sedang menginjak angin. Dia mengejarnya dari belakang dan menjulurkan cakarnya ke awan hitam lagi. Dia ingin menangkapnya dan menghentikannya pergi. Bab 253 Ji Chang Yue tidak punya pilihan selain memanggil Grand Wind Banner lagi untuk menghentikan cakar Feng Feiyun. Tubuhnya seperti ular yang cantik saat dia terbang beberapa ratus meter ke depan dan melesat ke pintu masuk menara harta karun roh. Suara mendesing. Feng Feiyun hanya merobek sepotong jubah hitam dari punggungnya dan mengejarnya tanpa ragu. Dengan satu langkah di dalam menara, kedua murid yang menjaga pintu masuk dirobohkan olehnya. Tubuh mereka tertutup embun beku hitam dan berubah menjadi dua zombie. HUS, -hus. Beberapa suara pemecah angin bergema. Beberapa orang telah menyadari keributan di menara harta karun roh dan bergegas mendekat. Mereka adalah dua prajurit lapis baja perak. Hanya dalam tiga napas waktu, mereka tiba di pintu masuk menara harta karun roh dan melihat dua zombie tergeletak di tanah. Mereka berdua terbunuh oleh teknik pencarian harta karun jahat. Ini adalah pekerjaan master harta karun yang jahat. Seseorang telah memasuki menara harta karun roh. Cepat beritahu penjaga di setiap lantai untuk berhati-hati. Kedua jenderal perak secara bersamaan menembakkan sinar perak dari lantai pertama pagoda pencari harta karun sampai ke puncak. Semua pembudidaya di pagoda pencari harta karun terkejut. Semua orang tahu bahwa seseorang telah memasuki pagoda harta karun roh. Ledakan Ning Sui yang menyelinap ke dalam menara maju selangkah. Untuk beberapa alasan, rune formasi di tanah tiba-tiba keluar dan hampir melahap seluruh kakinya. Bajingan: apa yang terjadi? Ning Sui dengan cepat terbang kembali dan melarikan diri dari formasi. Menurut pengalamannya, seseorang telah mengaktifkan semua rune formasi di menara untuk memasuki mode pertahanan mutlak. Siapa yang bisa memperingatkan orang-orang di menara harta karun roh? Selama seseorang adalah seorang pencuri, mereka tidak akan terlalu berani. Dia ingin mundur dan meninggalkan menara untuk sementara. Namun begitu dia berbalik, sosok hitam ramping tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah wanita yang menakjubkan dengan ekspresi dingin. Dia mengenakan jubah hitam panjang, tapi itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang cantik dan lembut. Matanya seperti permata hitam dengan lapisan es, menyebabkan orang lain tidak berani menatap lurus ke arahnya. Nafsu Bining Suai telah mencapai langit. Dia menatapnya selama beberapa detik saat imajinasinya menjadi liar. Tapi saat ini, teriakan dingin bergema di telinganya seperti guntur, menyebabkan kepalanya berdengung. Enyahlah. Jicang Yue terbang melewati dan menendang Ning Suai. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju puncak menara dan menghilang di tangga menuju lantai 81. Kepala Ning Suai membentur dinding batu dengan keras. Hidungnya hampir hancur sementara wajahnya membengkak. Dia mengutuk, bajingan, kamu pikir kamu bisa menendang orang hanya karena kamu cantik. Aku akan melawanmu sampai mati. Buho. Suara mendesing. Feng Feiyun bergegas dari bawah dan menutup mulutnya, berbisik, jika kamu berteriak lagi, semua ahli dari menara harta karun roh akan bergegas. Beberapa aura menakutkan keluar dari Menara Harta Karun Roh, muncul di lantai yang berbeda. Setiap aura yang menakutkan mewakili seorang ahli yang tiada taranya. Ini adalah area paling rahasia dari Menara Harta Karun Roh, itulah sebabnya ada ahli tertinggi yang menjaganya. Aura lain keluar dari lantai 81, menyebabkan Feng Feiyun dan Ning Suai dengan cepat menyembunyikan aura mereka. Mereka berhenti bernapas dan memperlambat aliran darah mereka sambil tetap tidak bergerak seperti dua patung. Setelah beberapa saat, Aura ini akhirnya menghilang. Keduanya menghela napas lega pada saat bersamaan. Itu pasti kultivator mandat surga yang menjaga jubah gaib. Kami sudah memperingatkannya kali ini, jadi mari kita tunggu sampai waktu berikutnya. Ning suai cukup ketakutan. Jika dia ditemukan oleh orang itu sekarang, maka dia akan terbaring di tanah. Sekarang dia ditekan oleh kekuatan kultivator mandat surga dan tidak berani mengambil langkah lain. Benar, bukankah kamu berjaga-jaga di luar? Kenapa kamu masuk? Aku mengerti kamu pasti melihat kecantikan tiada taraf dalam jubah hitam. Jadi kamu mengikutinya ke tempat terpencil dan tiba-tiba bergerak. Lalu kamu menanggalkan pakaiannya, bra, dan celana dalamnya. Tes-tes, yang ingin kamu lakukan hanyalah melakukan hal-hal memalukan seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu, kamu memalukan bagi dua pahlawan gerbang pencuri kita. Imajinasi Ning Suai sangat kaya. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan mengutuk Feng Feiyun karena menjadi binatang buas. Ini, Feng Fei Yun benar-benar mengikuti Ji Chang Yue ke Menara Harta Karun Roh, tapi dia telah melakukan hal yang memalukan, jadi dia tidak menyangkalnya. Tentu saja, dia tidak bisa memberi tahu Ning Sui tentang hal itu. Brengsek, kamu mengikutinya ke Menara Harta Karun Roh, bukan? Para ahli dari Menara Harta Karun Roh juga disiagakan oleh kalian. Sial, saudaraku, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut saat menjemput perempuan? Kami di sini untuk mencuri jubah gaib, bukan untuk mencurinya. Ning Suai memandang rendah Feng Feiyun karena telah merusak seluruh rencananya hanya untuk menjemput seorang gadis. Yang terpenting, yang menjemput gadis itu adalah Feng Feiyun, tapi dialah yang dipukuli. Aku tidak takut dengan lawan yang seperti dewa, tapi aku takut dengan rekan setim yang seperti babi. Mencuri jubah gaib adalah hal yang mudah bagiku, semudah meniup debu. Sai, sepertinya tidak ada harapan sekarang. Anda pergi dan menjelaskan kepada guru Ning Suai menghela nafas dan menyingkirkan semua tanggung jawab, menyalahkan Feng Feiyun karena mengacaukan segalanya. Hai, hai, masih berani naik ke lantai 81. Feng Feiyun mengejar Ning Suai sementara Ning Suai menginjak kakinya di belakang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebentar sebelum mengertakkan gigi dan mengikuti. Biarkan aku memberitahumu, aku sering menjemput gadis, tetapi menara harta karun roh telah menjadi tempat pembunuhan. Kami akan kembali lain kali. Gadis itu terlalu galak, tidak mudah untuk mendorongnya pergi. Bahkan jika kita ingin melepas pakaiannya, kita membutuhkan setidaknya tiga atau lima ahli untuk menahannya. Hei, kau mendengarkanku atau tidak? Meskipun dia tidak jelek, dia agak terlalu pedas. Bagaimana jika dia menendangmu sampai kamu impoten? Sialan! Kamu benar-benar tidak menginginkan hidupmu untuk seorang wanita. Ning suai terus mengoceh. Feng Fei Yun tiba-tiba berhenti dan berkata, "Jika kamu terus mengoceh, kami benar-benar tidak akan bisa mencuri jubah gaib." Ada pakar tertinggi yang menjaga jubah gaib, itu bukan sesuatu yang bisa kita curi. Ning Suai berbisik. Mereka sudah mencapai lantai 81. Itu gelap dan kosong dengan rak buku yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak terlihat seperti perbendaharaan, tetapi lebih seperti tempat penting untuk buku. Itu seperti lautan buku. Rak buku terhubung satu sama lain, dan tidak kurang dari satu juta buku kuno. Set. Nyala api berkedip di mata Feng Feiyun. Dia merasakan aura tersembunyi di lautan buku. Orang itu tiba-tiba menerkam, seorang murid kurus yang mengenakan jubah daois putih. Feng Feiyun mengulurkan tangan dan dengan mudah menangkap lengannya. Dia adalah, Murongta. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa Murongta adalah Jichang Yue, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan setelah menangkapnya. Semua wanita di dunia ini pandai berpura-pura. Jika Feng Feiyun tidak mengolah Heavenly Phoenix Gaze, dia akan ditipu olehnya. Mu, Murongta. Feng Feiyun memasang ekspresi terkejut dan perlahan melepaskan lengannya. Karena kamu ingin berpura-pura, aku akan menemanimu. Murong Ta menghela nafas lega setelah melihat Feng Feiyun. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Jadi itu saudara Feng. Kamu membuatku takut. Kupikir kamu adalah penjahat yang mencoba masuk ke menara. Tentu saja aku bukan penjahat." Feng Feiyun tersenyum. Keduanya terus mengobrol sebentar. Murong Ta memegang gulungan bambu di tangannya. Dia mengucapkan selamat tinggal dan berkata. Tuan Pagoda memerintahkan saya untuk membantunya mengambil sebuah buku kuno. Dari sini, saya harus mengirimkannya kepadanya, jadi saya tidak akan menemani Saudara Feng. Tuan Menara jelas sudah tidak ada lagi di sini, tapi dia masih punya alasan yang buruk untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin Feng Feiyun membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Dia tidak bisa menahan senyum. Murongta, Feng Feiyun menghentikan. Murongta, untuk pergi dan mengejarnya, "Mengapa kamu tidak memakai kalung bambu yang kuberikan padamu?" Aku, aku tidak tahan memakainya. Murong Ta mengutuk Feng Feiyun berkali-kali di dalam hatinya. Hanya Feng Feiyun yang akan melakukan hal tidak masuk akal seperti memberikan kalung jelek. Di bawah permintaan berulang Feng Feiyun, Murong Ta masih mengeluarkan kalung itu. Feng Feiyun melihat bahwa kalung itu tidak dihancurkan olehnya dan tidak bisa menahan bahagia. Mungkin dia juga ingin menghancurkannya, tapi dia takut Feng Feiyun akan memintanya dan menyerahkan dirinya, jadi dia menyimpan kalung itu bersamanya. Biarkan aku membantumu memakainya. Feng Feiyun sengaja ingin membuatnya jijik. Karena kamu ingin berpura-pura, maka aku akan memastikan kamu tidak bisa berpura-pura lagi. Feng Feiyun merebut kalung bambu dari tangannya dan berjalan di depannya. Tubuhnya menempel dekat dengan tubuhnya dan lengannya melingkari lehernya seolah-olah dia sudah memeluknya. Ji Chang Yue mengepalkan tinjunya dengan erat dan ingin mundur, tetapi lengan Feng Feiyun ditekan dengan kuat ke lehernya. Dia merasa bahwa tangan Feng Feiyun tidak mengikat tali, tetapi menggambar lingkaran di belakang lehernya. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Wajahnya ditekan ke dada Feng Feiyun, dan dia bisa mencium bau keringat bau Feng Feiyun. Dia merasa bahwa Feng Feiyun melakukan ini dengan sengaja, dan dia tidak tahan lagi. Tidak jauh dari sana, Ning Sui menatap pemandangan, mengerikan. Ini dengan dagunya hampir jatuh ke tanah. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Feng Feiyun, dia sebenarnya sedang berhubungan intim dengan seorang pria. "Saya tidak tahan, astaga, bunuh saja aku!" Ning Suai secara alami tidak tahu bahwa Murong Ta adalah kecantikan berjubah hitam yang dia lihat sebelumnya. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun memiliki beberapa kebiasaan buruk atau orientasi seksual yang tidak normal. Tidak heran mengapa saya selalu merasa matanya aneh ketika dia melihat saya. Jangan bilang dia punya motif tersembunyi. Ning Suai menggosok pantatnya, lukanya belum sembuh. Itu disebabkan oleh tebasan Feng Feiyun di udara. Melihat pemandangan mengerikan di depannya, dia tidak bisa menahan kejang. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah terlalu dekat dengan Feng Feiyun lagi. Sial, itu terlalu berbahaya! Apa yang kamu lihat? Sebuah suara tua tiba-tiba datang dari belakangnya. Apakah kamu buta? Apakah Anda tidak melihat dua pria saling berpelukan? Sial, tak heran bajingan Feng Feiyun bisa tetap tenang, bahkan setelah melihat wanita tercantik di dunia. Sepertinya dia menyukai pria. Suara Ning Sui tiba-tiba berhenti saat dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Siapa yang baru saja berbicara dengannya? Sial! Ini adalah lantai 81 Menara Harta Karun Roh, dijaga oleh seorang ahli tertinggi. Itu semua kesalahan Ge Feng Fei Yun. Mengejar wanita dan bermain-main dengan pria juga merupakan bagian darinya. Kali ini, segalanya menjadi tidak terkendali. Mungkinkah ada hantu tua di belakangnya? Jantung Ning Sui berpacu saat dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia perlahan memutar kepalanya karena ketakutan. Bab 254 Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jaket kulit domba dan sepatu katun kuno. Dia memegang setumpuk gulungan kuno saat dia berdiri di belakang Ning Suai dan dengan ceria tersenyum padanya, "Teman kecil, kamu bukan murid Menara Harta Karun Roh, kan?" Orang tua ini sangat dekat dengan Ning Suai, jadi dia berdiri di sana dengan gemetar, tampak agak pikun. Ini, hati Ning Suai menggigil saat dia merasakan aura jahat menutupi tubuhnya, membuatnya bergidik. Pria tua itu terus menatapnya sambil tersenyum. Ning Suai tersenyum dengan ekspresi kaku dan tiba-tiba bergerak. Gelombang besar energi roh keluar dari jari-jarinya saat dia melepaskan serangan telapak tangan ke arah kepala lelaki tua itu, karena dia telah ditemukan. Lebih baik mengambil langkah pertama, ledakan pria tua itu sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi Ning Sui langsung dijatuhkan ke tanah dengan satu kepalan tangan. Ledakan gelembung berdarah seukuran lonceng muncul di atas kepalanya. Orang tua itu masih tertawa. Feng Fei Yun juga memperhatikan perubahan itu dan dengan cepat bergegas untuk menatap lelaki tua itu. Dantiannya adalah kumpulan kekacauan, jadi dia tidak bisa melihat kultivasinya. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. "Persetan dengan adikmu, bisakah kamu tidak memukul kepalanya?" Meskipun Ning Suai mengutuk, dia masih berlari kembali dan bersembunyi di belakang Feng Feiyun. Dia berbisik kepada Feng Feiyun, "Orang tua ini tidak mudah dipusingkan, dia pasti penjaga lantai 81." Feng Feiyun dan Ning Suai menjadi serius. Mereka ingin menggunakan Infinity Spirit Ring bersama-sama. Mungkin kekuatan harta karun roh bisa menekan orang tua ini. Keduanya saling melirik sebelum menyalurkan semua energi roh mereka ke cincin roh tak terbatas untuk mengaktifkan enam diagram kuno. Mereka ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Bahkan jika mereka tidak bisa menekan wali ini, mereka masih harus melarikan diri dari menara harta karun roh secepat mungkin. Ledakan. Sinar cahaya terbang keluar dari Infinite Spirit Ring. Dengan gabungan kekuatan keduanya, kekuatan cincin itu tidak sesederhana menggandakan. Mereka benar-benar datang dengan niat buruk. Orang tua itu membuang setumpuk gulungan kuno di tangannya. Gulungan itu diwarnai dengan lapisan kecemerlangan, seolah-olah telah berubah menjadi buku besi dan gulungan tembaga. Namun, mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan spiritual dan berubah menjadi gumpalan api. Orang tua itu sedikit terkejut, kemudian senyum muncul di wajahnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan api biru terbang keluar. Kekuatan nyala api ini sangat menakutkan. Itu terbang keluar dari botol kuningan kuno dan memiliki udara dingin dan panas. Bahkan kekuatan artefak roh tidak dapat memblokir gumpalan api ini, dan itu rusak lapis demi lapis. Ini, api neraka gelap kedua, Feng Feiyun berkata dengan sungguh-sungguh. Anak kecil, kamu cukup berpengetahuan. Aku membeli untaian api neraka gelap kedua ini dari spektra transformasi ketiga di jalan kuda teh ke dunia yin seharga 60 batu roh misterius sejati. Bahkan harta karun roh tidak akan bisa menghentikan kekuatan api neraka gelap kedua. Orang tua ini adalah senior pencari harta karun, jadi tidak sulit baginya untuk memasuki dunia yin. Belum tentu. Salah satu tangan Feng Feiyun mengaktifkan cincin roh tak terbatas sementara tangan lainnya memadatkan seni api merah. Dia ingin menggunakan ini untuk menghentikan Second Dark Hellfire. Kekuatan harta karun roh dihancurkan lapis demi lapis oleh api neraka gelap kedua. Baik Feng Feiyun dan Ning Sui dapat merasakan bahwa nyala api bercampur dengan aura yang menghanguskan daging dan darahnya mulai berderak dan berderak saat ki dingin bercampur dengan trukinya. Seni api merah, Feng Feiyun akhirnya melepaskan seni api merah untuk melawan api neraka. Blood Bank Exalted Pot, Ning Suai juga mengeluarkan pot yang terlihat seperti tengkorak manusia. Ada pecahan tulang putih di atasnya bersama dengan esensi darah dan daging busuk di sekitar pot. Samar-samar orang bisa melihat helai rambut hitam melayang di udara. Namun, ini memang pot yang ditinggikan dengan aura bumi dan urat bumi. Itu tampak seperti tengkorak manusia. Meskipun kekuatannya tidak sebesar cincin roh tak terbatas, itu masih mampu menghentikan api neraka gelap kedua. Selain itu, seni api merah Feng Fei Yun langsung mendorong seni api neraka ke dalam panci. Api neraka kegelapan kedua memiliki kekuatan untuk membakar harta roh, tetapi ditangkap oleh panci dan tidak bisa keluar. Panci ini mengeluarkan aura jahat dengan aura tenang namun menakutkan. Dari mana kamu mendapatkan panci ini? Orang tua itu ketakutan. Dia memikirkan karakter yang menakutkan setelah melihat pot ini. Wajah Tuan Ning Suai telah berubah pucat pasi. Aku mengambilnya dari tanah. Ning Suai menyingkirkan panci itu. Dia secara alami tidak mengambilnya dari tanah. Dia menemukannya pada seseorang dengan jubah berdarah, jadi dia menamakannya Blood Baying Exalted Pot. Panci ini memiliki afinitas jahat yang tak terbayangkan, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan namanya. Awalnya, dia pikir itu menyenangkan, tetapi ketika dia membawa panci bersamanya, dia merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap malam. Akan ada suara yang tidak bisa dimengerti, yang keluar dari panci, yang membuatnya tidak bisa tidur. Dia selalu merasa kepalanya akan terbang keluar dari tas dan mengapung di samping bantalnya, menatapnya dengan wajah berdarah. Tidak mungkin ini adalah senjata pembunuh nomor satu dari Raja Jubah Darah Dunia yang panci yang dimuliakan dari darah itu disempurnakan dari Kepala Paragon Kebajikan Kuno. Tidak mungkin itu salah. Orang tua itu tahu sedikit tentang dunia Yin dan Yang, jadi dia tahu teror Raja Dunia yang lebih baik daripada orang lain. Dia terkejut dengan panci di depannya. Bajingan, orang itu adalah Raja Dunia Yang. Tangan Ning Suai menjadi lemah karena ketakutan. Panci di tangannya hampir jatuh ke tanah saat darah mengalir keluar dengan kabut merah. Kakinya menjadi lemah dan dia tidak bisa berdiri tegak lagi, jadi dia langsung bersandar di bahu Feng Feiyun. Ini terlalu banyak, orang berjubah berdarah itu adalah Raja Dunia Yang, dan dia telah mencuri Raja Dunia Yang. Mata Ning Suai berputar ke belakang saat dia merasa sedikit tercekik. Bisakah? Bisakah aku mengembalikannya? Ning Suai tidak pernah setakut ini sebelumnya. Feng Feiyun berkeringat deras. Orang ini benar-benar luar biasa, mencuri Raja Dunia Yang. Jika berita ini menyebar, namanya akan mengguncang dunia dan membuat banyak orang yang memproklamirkan diri sebagai dewa pencuri mati karena malu. Feng Feiyun mengingatkannya, pertama, tekan O rapot. Jika Raja Dunia Yang merasakannya, maka akan sulit bagi kita untuk tidak mati. Ning Suai merasa seolah-olah kepalanya dipukul dan dengan cepat menggunakan teknik terlarang untuk menyembunyikan aura pot sekali lagi. Dia bersumpah untuk mencari tempat untuk menguburnya. Ini bukan harta roh, itu lebih seperti kutukan kematian. Orang ini adalah yang terbaik dalam mencuri, dan dia juga sangat pandai menyembunyikan aura harta roh. Dia memang seorang profesional. Kupikir kamu adalah penerus Raja Dunia Yang, tapi ternyata kamu hanya seorang pencuri. Serahkan potnya. Pria tua itu mendengus dan mengulurkan cakar elang yang layu, menyebabkan percikan api muncul di udara. Dia ingin merebut pot. Ini adalah senjata pembunuh nomor satu dari Raja Dunia Yang, salah satu senjata pembunuh teratas di seluruh dinasti Jin. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada harta roh biasa. Jika dia bisa menguasai senjata pembunuh ini, maka dia akan memiliki kekuatan untuk mengguncang Juking. Feng Feiyun dan Ning Sui ingin mengeluarkan panci, tetapi gelombang api tiba-tiba terbang di atas kepala mereka. Itu adalah awan merah tua dengan seseorang di dalamnya. Itu adalah Master Misterius. Dia juga telah tiba. Tinggalkan lelaki tua ini padaku, kalian berdua cari jubah gaib. Tuan itu mengulurkan tangan yang menyala-nyala dan mendorong lelaki tua itu kembali. Lengan baju lelaki tua itu terbakar menjadi abu, memperlihatkan lengan yang layu. Siapa kamu? Pria tua itu terkejut dan melihat lengannya yang terbakar. Dia merasa bahwa Master Misterius ini sangat kuat. Jika api neraka kegelapan kedua tidak diambil oleh Pot, maka dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, tanpa api neraka, kekuatannya sangat berkurang. Dia mungkin tidak bisa menghentikan tuan ini. Pembunuhmu. Suara tuannya kering. Dia menunjuk ke depan dengan satu jari dan tubuhnya berubah menjadi pedang yang berapi-api. Itu menembus udara dan alam semesta. Dalam sekejap mata, itu langsung menembus tubuh lelaki tua itu. Pluf. Nyala api ini sepanas kuali iblis dengan aura yang sangat tajam. Itu menembus tubuh lelaki tua itu dan langsung membelahnya menjadi dua bagian. Dia langsung terbunuh. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tuan mendengus. Feng Feiyun dan Ning Suai saling melirik dengan jantung berdebar kencang. Tuan misterius ini luar biasa kuat. Dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh seorang kultivator amanat surga. Tidak bagus, dia kabur lagi. Feng Feiyun memperhatikan bahwa Ji Chang Yue telah mengambil kesempatan ini untuk menghilang dari lantai 81 beberapa energi menakutkan muncul dari menara. Seolah-olah beberapa matahari tiba-tiba muncul di langit malam. Semuanya menuju lantai 81. Kamu berani memasuki menara. Mati. 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 Lima teriakan, mati, bergema, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Para ahli menara harta karun roh telah merasakan perubahan di lantai 81. Salah satunya menyerang dari kejauhan dan melepaskan kekuatan sembilan kilin. Tiba-tiba, sembilan kilin keluar dari kehampaan seolah-olah sebuah pintu telah dibuka. Ledakan. Sembilan kilin dihancurkan oleh satu telapak tangan dari Master Misterius. Api di tubuhnya membakar lebih intens dan menelan seluruh lantai 81. Pada saat yang sama, dia bertarung melawan lima ahli tertinggi di udara. Orang-orang ini tidak datang dengan tubuh asli mereka, tetapi kekuatan pertempuran mereka tidak jauh lebih lemah. Salah satu dari mereka menyerang dengan kuali kuno, sementara yang lain memadatkan telapak tangan yang menjatuhkan surga dari langit. Yang lain mengeluarkan kuas hitam dan terbang dari luar menara, seperti tombak dewa yang menembus tirai air. Gemuruh tuan misterius itu berdiri di tengah menara tanpa bergerak. Dia bertarung melawan lima orang sendirian. Lautan api keluar dari tubuhnya bersama dengan gelombang ilahi yang tak terhitung jumlahnya, namun dia tidak tertinggal sama sekali. Auranya seperti dewa api yang menekan sembilan langit. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Feng Feiyun dan Ning Suai menggunakan jurus terkuat mereka untuk menemukan jubah gaib di lantai 81. Tatapan Phoenix surgawi Feng Feiyun dan kekosongan ajaib Ning Suai bekerja sama dengan mulus dan membalikkan seluruh lantai 81. Yang satu bisa melihat melalui ilusi sementara, yang lain bisa memetik bintang dari langit. Bahkan jika mereka tidak mengakui bahwa mereka adalah dua pahlawan gerbang pencurian, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Bab 255 Lantai 81 Menara Harta Karun Roh berada dalam keadaan kacau. Kecepatan dan gerakan Ning Suai sangat cepat. Dia melewati dua baris rak buku dan membolak-balik halaman dengan kecepatan dewa. Feng Feiyun mengaktifkan Heavenly Phoenix Gaze miliknya. Hanya mata ini yang bisa melihat jubah gaib. Tidak ada yang bisa lepas dari pandangannya saat dia dengan cepat bergerak melewati lantai 81. Kaligrafi ini, Feng Feiyun berhenti di atas dinding batu dengan kaligrafi master dari seribu tahun yang lalu tergantung di atasnya. Slip bambu panjang disusun berjajar dan diukir dengan sikat perunggu. Pukulannya kuat dan elegan. Karakter kuno dari seribu tahun yang lalu mengalir dengan kilau yang aneh, membentuk pola bengkok yang digabungkan menjadi formasi yang aneh. Ada yang aneh dengan kaligrafi ini. Tidak ada benang yang menghubungkan potongan-potongan bambu itu, tetapi tersusun rapi dan tersambung erat. Aneh sekali, mata ning suai tajam. Dia juga memperhatikan keanehan kaligrafi ini dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ledakan saat tangannya terulur. Karakter kuno pada slip bambu dengan cepat melayang ke atas dan ke bawah untuk membentuk formasi Dewa kuno. Itu meledakkan cahaya putih yang mengguncang tangannya kembali. Kulit di jarinya patah dan tulangnya terasa sakit saat darah merembes keluar. Persetan, Ning Suai tidak mempercayainya. Dia mengeluarkan harta karun seperti batu giok dalam upaya untuk memecahkan formasi pada slip bambu. Namun, saat harta karun itu bersentuhan dengan slip bambu, itu dihancurkan oleh formasi dan berubah menjadi bubuk giok. Biarkan aku Empat lampu melilit lengan Feng Feiyun, hitam, merah, hijau, dan putih saat mereka memaksa menuju slip bambu. Jarinya perlahan menembus cahaya formasi. Dia menggunakan jarinya sebagai kuas untuk membalikkan rune pada slip bambu untuk mengubah hukum formasi. Ledakan tiga garis berdarah muncul di lengan Feng Feiyun. Mereka dihancurkan oleh formasi pada slip bambu, tetapi pada saat yang sama karakter kuno pada slip bambu juga berubah. Formasi mulai mundur dan semua potongan bambu mengeluarkan suara berderak. Kekuatan formasi itu melakukan serangan balik dan beraksi pada slip bambu. Pop. Dengan suara pelan, slip bambu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut hijau. Pa, pa, pa. Dengan serangkaian suara lembut, semua potongan bambu itu meledak berkeping-keping. Mereka hancur berkeping-keping oleh rune di tubuhnya. Bi Ning Suai kagum, dia pikir dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi. Tetapi Feng Feiyun bahkan lebih menakjubkan darinya. Dia benar-benar mampu membalikan formasi dan melawannya. Dia tidak punya pilihan selain mengagumi Feng Feiyun. Mantra pada slip bambu hancur dan berubah menjadi kepulan asap hijau. Mata Feng Feiyun seperti api, dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Dia mengulurkan tangannya ke dalam asap hijau dan sepertinya memegang sesuatu di tangannya. "Ini adalah jubah gaib. Itu sebenarnya tersembunyi di dalam slip bambu. Aku mengerti sekarang." Slip bambu itu bukan kalung. Itu terhubung dengan jubah gaib, hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Feng Fei Yun, kamu benar-benar jenius. -benar Bagaimana Anda mengetahuinya? Ning suai sangat bersemangat. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang dipegang Fei Yun, dia bisa menebak bahwa itu adalah jubah gaib. Feng Fei Yun secara alami tidak akan memberitahunya bahwa hanya Heavenly Phoenix Gaze yang bisa melihat jubah gaib. Secara kebetulan, dia mengolah Heavenly Phoenix Gaze. Ini adalah rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Dia ingin menggunakannya untuk menghadapi Tuan Misterius itu. Beri aku jubah gaib, Tuan Misterius itu berubah menjadi awan yang berapi-api. Sebuah tangan terulur dan menyambar jubah gaib dari tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun menolak sebentar sebelum menyerah. Dia mencibir ke dalam, jubah gaib bukan apa-apa bagiku. Selama kamu muncul di depanku dengan itu, aku akan tahu siapa kamu. Tuan Misterius itu bisa membunuh Juking dengan jubah gaib, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari mata Feng Feiyun. Hanya dengan memberinya jubah dia bisa membuat kesalahan dan mencari tahu siapa dia. Setelah mengumpulkan jubah gaib, Master Misterius itu sangat gembira dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi di pagoda harta karun. Dia berubah menjadi pesawat ulang alik yang berapi-api dan mendobrak pintu lantai 81, terbang menuju tepi langit. Beraninya kamu, kamu masih ingin lari setelah mencuri jubah gaib. Mengejar. Lima ahli dari menara mengejar pada saat bersamaan. Tubuh mereka berubah menjadi lima garis cahaya seperti lima meteor di langit. Dalam sekejap mata, menara menjadi sunyi. Banyak orang mengejar master misterius untuk mengambil kembali jubah gaib. Ayo lari juga. Feng Feiyun mengukir formasi teratai dan berdiri di atasnya. Rune dari menara tidak bisa berbuat apa-apa padanya, seolah-olah dia sedang mengendarai perahu kecil di danau yang bergolak. Bajingan, tunggu aku. Ning Suai mengeluarkan piring besi seukuran kue biji wijen dan berdiri di atasnya sambil bergoyang-goyang. Piring diputar seperti formasi teratai dan melayang di atas Rune. Meskipun para ahli menara mengejar master misterius itu, para murid muda masih waspada. Beberapa dari mereka memperhatikan Feng Feiyun dan Ning Suai. Mereka bertiga bergabung dan melepaskan kekuatan lima lembu. Ledakan. Feng Feiyun tidak punya pilihan selain menjadi kejam. Dia melepaskan serangan telapak tangan untuk menghancurkan serangan itu dan mengirim ketiga murid itu terbang. Mereka menabrak dinding batu dan berubah menjadi tiga mayat berlumuran darah. Identitas Feng Feiyun tidak bisa diungkapkan, jadi dia harus membungkam mereka. Dalam perjalanan keluar dari menara, Feng Feiyun dan Ning Xue berusaha sekuat tenaga dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bertahan hidup. Mereka bahkan mengeluarkan harta roh mereka beberapa kali untuk menghancurkan lawan mereka menjadi berkeping-keping. Lebih dari sepuluh murid muda dari menara mati di tangan mereka. Adapun Ji Yue, dia tidak muncul. Jelas bahwa dia telah lari jauh. Feng Feiyun tidak punya waktu untuk mencarinya dan hanya ingin meninggalkan menara secepat mungkin. Dengan hilangnya jubah gaib, tempat ini akan menjadi tempat yang bermasalah. Yang terbaik adalah lari sejauh mungkin. Di dalam hutan bambu, kabut putih menyapu area tersebut seperti jembatan abadi. Suewu seperti kupu-kupu merah yang terbang menembus hutan bambu. Setiap kali dia melintas, dia akan melewati puluhan kaki. Tiba-tiba, dia berhenti di bawah bambu kuno yang rapuh seperti batu giok. Dia mengangkat kepalanya yang halus dan menatap langit. Wash, wash. Ada beberapa aura menakutkan terbang melintasi langit. Mereka sangat cepat, seolah-olah mereka mengejar seseorang. Lima penjaga menara, sepertinya jubah gaib sudah ada di tangan kita. Jari-jari Suewu memainkan rambutnya sementara matanya yang menawan menunjukkan sedikit senyuman. Suara mendesing. Sosok anggun lainnya terbang keluar dari kedalaman hutan dan mendarat di sebelah Suewu. Gadis ini membawa aura ilmiah dan elegan dan bermartabat. Dia terlihat lebih muda dari Suewu, sekitar 14 hingga 15 tahun. Meskipun sosoknya tidak semenarik Suewu, dia memiliki pesona seorang putri cantik dari keluarga sederhana. "Yu Chan dengan cemas berkata, 'Kakak belum datang, tolong jangan biarkan apapun terjadi.' Gadis ini adalah kecantikan peringkat sembilan, Yu Chan. Kakek tua dari menara itu tidak bisa berbuat apa-apa pada kakak. Mata indah Suewu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia melihat ke arah utara dan melihat awan api merah terbang di atas dengan sosok di dalamnya. Dalam sekejap mata, sosok ini muncul di hadapan mereka." Itu adalah Master Misterius. Kakak, Yuchan dan Suewu dengan gembira berlari mendekat. Awan api merah perlahan surut sebelum menghilang sepenuhnya. Keindahan tiada taraf muncul. Dia mengenakan gaun merah dengan kerudung putih menutupi wajahnya. Meski penampilannya tidak bisa dilihat, temperamennya saja sudah cukup untuk memikat semua pria di dunia ini. Jika Feng Feiyun ada di sini, dia akan terkejut tak bisa berkata-kata. Dia tidak akan bisa mempercayai matanya sendiri karena dia telah berspekulasi bahwa Master Misterius itu adalah Namong Hong yang lembut. Dia sama sekali tidak terlihat lembut saat ini. Dia mengenakan kain kasa merah menyala dengan pancaran merah tua. Ini adalah jubah dewa yang tidak kalah dengan jubah gaib. Itu disebut gaun Firibert. Dia memang tidak memiliki sedikit pun kultivasi dan tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Inilah mengapa dia bisa membodohi Feng Feiyun. Kalau tidak, dengan kecerdasan Feng Feiyun dari dua kehidupan, bagaimana dia bisa membodohinya? Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pakaian ilahi kuno di tubuhnya, Firibert Gaun. Mengenakan pakaian ilahi ini akan membuatnya memiliki kekuatan setengah langkah Giant King. Pakaian dewa kedua ada di tanganku. Lima pakaian dewa. Aku masih kehilangan gaun sembilan merpati Feng Clan, jubah Buddha Nalan Kuil Kehidupan Fana, dan jubah naga regal Klan Kekaisaran. Suaranya seindah langit. Dia memegang jubah gaib dan menatap langit selatan dengan matanya yang paling indah, target berikutnya, gaun sembilan merpati Feng Klan. Tujuannya datang ke pagoda Wan Siang adalah untuk mendapatkan jubah gaib. Kecantikannya nomor satu di dunia, tapi surga iri padanya. Tubuhnya tidak takut akan spiritualitas, jadi dia tidak bisa memadatkan alam roh. Dia tidak bisa memulai jalur kultivasi. Bahkan jika semua orang di dunia jatuh cinta padanya sekarang, setelah 10 atau 20 tahun, dia pasti akan mulai menua kecantikan tidak bisa bertahan selamanya, dan kemudahan tidak bisa bertahan selamanya. Hanya dengan mendapatkan lima pakaian dewa dia dapat mempertahankan kemudahannya selama seratus tahun dan mendapatkan kekuatan yang tiada taranya. Bahkan jika dia meninggal karena usia tua setelah seratus tahun, dia akan mati sebagai wanita tercantuk di dunia dan bukan sebagai sekantong kulit tua. Setiap wanita takut menjadi tua, dan semakin cantik mereka, semakin takut mereka. Namong Hongyan takut mati karena dia adalah wanita tercantuk di dunia. Tidak ada yang bisa menentang Dao Surgawi, dan dia juga tidak bisa. Dia hanya ingin berjuang untuk keanggunan seumur hidup, bukan untuk hidup selamanya. Bahkan jika dia memperoleh lima pakaian dewa, dia hanya akan bisa hidup selama seratus tahun. Ini adalah kesedihan karena tidak dapat memulai jalur kultivasi. Rasa sakit ini tidak setenang yang dia katakan pada Feng Feiyun. Sebenarnya setengah dari kesedihan dalam sitarnya berasal dari ini. Bunuh semua yang terkait dengan pencurian pakaian. Jangan biarkan ada yang hidup. Meskipun dia tidak menyukai ketidakadilan Dao Surgawi, dia masih ingin melawannya. Suewu bertanya, kamu juga ingin membunuh Feng Feiyun? Dia tahu terlalu banyak. Aku merasa dia curiga padaku, jadi aku harus membunuhnya. Serahkan orang ini padaku. Saya ingin menggunakan darah iblis di tubuhnya untuk memurnikan pakaian dewa berikutnya, gaun 9 merpati. Dia menatap langit di kejauhan. Hatinya tidak lagi berada di pagoda. Perhentian berikutnya adalah Klan Feng dari Prefektur Grand Selatan untuk pakaian dewa ketiga. Sue Wu dan Yu Chan menerima perintah itu dan pergi untuk membunuh semua orang yang mengetahui tentang operasi ini. Sementara itu, jari ramping Hong Hongyan memegang belati merah saat dia kembali ke menara bela diri sendirian untuk menunggu kembalinya Feng Feiyun. Bab 256. Untuk siapa si cantik tersenyum? Kapan masa muda akan dibuang? Di dunia manusia, hati tidak tua. Tanpa penguasa, manusia seperti rumput. Jangan mendaki tinggi sendirian. Rambut putih berdiri di atas bangunan yang curam. Saat Si Cantik sudah tua, siapa yang akan menggambar alisnya? Di menara bela diri, ada melodi surgawi bergema. Ada sitar yang dimainkan dan ada kesedihan yang tak terlukiskan. Hidup tidak selalu hijau dan rambut Si Cantik mudah memutih. Feng Feiyun mendengar lagu ini dari jauh. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh dan pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Lagu ini hanya bisa dinyanyikan oleh Hong Yan. Lagu itu berhenti dan hanya ada gema samar. Berderak. Feng Feiyun mendorong pintu terbuka dan melihat keindahan di dalamnya. Hong Yan masih duduk di sofa batu dan dia meletakkan sitar di tangannya ke samping. Langkah kaki Feng Feiyun sangat ringan. Dia tidak ingin mengganggu ketenangannya. Dan dia juga memunggungi Feng Feiyun, seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia telah kembali. Dia mengeluarkan pisau merah dari lengan bajunya dan mengambil pir salju yang berkilau dan tembus cahaya. Jari-jarinya yang ramping dan cantik menjepit pisau dan dengan lembut mengupas kulitnya. Desir, desir. Tangannya lembut dan ramping, dan jari-jarinya seperti ukiran batu giok putih, sempurna dan tanpa celah. Pisau tajam di tangannya tampak jauh lebih lembut, tanpa sedikit pun niat membunuh. Feng Feiyun berjalan di belakangnya dengan ringan. Dia bisa mencium aroma yang berasal dari rambutnya, pakaian putihnya, dan lehernya. Itu seperti bunga roh putih murni, membuat orang ingin memegangnya di tangan mereka. Wajahnya ditutupi dengan kerudung putih, dan ekspresinya tidak bisa dilihat. Namun, matanya sangat cerah, seperti bintang di malam hari. Saya kembali, Feng Feiyun berkata dengan lembut. Kulitnya terkelupas, dan pisaunya jatuh. Pir salju yang lembab dan menarik telah benar-benar terkelupas dari kulitnya. Ini dia, Hong Yan berkedip dan menyerahkan buah pir itu kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun mengambil buah pir dan duduk di sebelahnya. Dia seperti seorang musafir yang pulang ke rumah, mengenang istrinya. Dia ingin memberitahunya tentang kesulitan meninggalkan rumah, tetapi dia takut dia akan terlalu khawatir. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kesedihan, menyimpannya di dalam hatinya, dan menahannya sendirian. "Aku mendengar kamu bernyanyi sekarang." Feng Feiyun memegang pir salju di tangannya, seolah-olah itu adalah batu giok yang indah, enggan memakannya. "Iya," Hong Yan menjawab dengan lembut. Feng Feiyun berkata, "Kamu bilang kamu suka bernyanyi sendirian saat kamu paling takut, tapi semakin kamu bernyanyi, kamu semakin takut. Apa yang kamu takutkan? Kamu mengingatnya dengan sangat jelas," kata Hong Yan. Saya ingat setiap kata yang Anda ucapkan dengan sangat jelas, kata Feng Feiyun. Pisau merah di tangan Hong Yan seperti setetes darah, berputar di antara jari-jarinya. Dia berkata perlahan, "Aku takut suatu hari nanti aku akan menjadi tua dan menjadi wanita tua berambut putih. Rambutku akan putih, alisku akan putih, dan kulit wajahku akan menguning dan penuh keriput. Saya akan membungkuk, dan saya akan mati sendirian di rumah lumpur yang tidak ada yang peduli." Pada akhirnya, saya akan menjadi kerangka di Gunung Tandus, dan tulangnya akan dimakan oleh anjing liar. Dia menghela nafas, mengungkapkan emosinya. Ekspresinya emosional, membuat orang tidak bisa menahan perasaan sedih. Jika hari itu benar-benar datang, kamu juga akan melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan pipa tembakau di mulutnya memegang buah pir yang baru saja dikupas oleh seorang nenek tua. Dia akan berjongkok di depan rumah lumpur, mengunyah pir sambil mengutuk dengan keras. Nenek tua, pir ini tidak dikupas bersih, masih ada batu di dalamnya. Feng Feiyun dengan lembut memegangi pinggangnya dan memeluk tubuhnya yang halus. Dia juga dengan lembut menyandarkan wajahnya ke dada Feng Feiyun dan menutup matanya, seolah dia juga menantikan masa depan itu. Namun segera, matanya tiba-tiba terbuka dan pisau di tangannya menjadi sedikit lebih dingin. Dia berkata, kata-kata pria adalah untuk didengar oleh wanita muda dan cantik. 30 tahun kemudian, saya akan menjadi tua, tetapi Anda akan tetap muda dan tampan. Saat itu. Pada saat itu, kamu akan tetap menjadi kecantikan nomor satu di dunia. Tangan Feng Feiyun dengan lembut membelai wajahnya dan bergumam, orang pada akhirnya akan menjadi tua. Bahkan jika kamu menjadi roh kudus, sulit untuk menghindari penyakit dan kematian. Hong Yan, jangan takut. Di hatiku, kamu akan selalu menjadi kecantikan tinggi yang diculik oleh kata-kata berbunga-bungaku ketika kamu masih muda dan cantik. Tangan Hong Yan sedikit gemetar, dan dia tidak bisa memegang pisau di tangannya dengan mantap. Kamu tidak mengerti sama sekali. Hong Yan dengan lembut menggigit giginya. Dia merasa bahwa Feng Feiyun bodoh, tetapi karena kata-kata bodoh ini, dia sedikit ragu. Dia takut setelah pisau ini jatuh, dia tidak akan pernah bertemu orang bodoh seperti Feng Feiyun lagi. "Haha, Feng Feiyun tiba-tiba tertawa dan langsung merebut pisau merah dari tangan Hong Yan." Dia berkata sambil tersenyum, "Setelah memotong buah, kamu harus meletakkan pisaunya. Kalau tidak, akan mudah melukai orang lain dan juga mudah melukai dirimu sendiri." Hong Yan sedikit terkejut. Dia ingin mengambil kembali pisaunya, tetapi tangan kecilnya dipegang erat oleh Feng Feiyun. Dia mengerutkan kening, berpikir bahwa Feng Feiyun telah menemukan identitasnya. Dia dengan dingin berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dia mulai menyeduh aura pembunuh di dalam hatinya. Tangannya yang lain berada di belakang punggungnya. Dia ingin membuka Red Luan Flame Robe dan membunuh Feng Feiyun. "Aku ingin memberimu sesuatu," tangan Feng Feiyun menekan bahunya yang halus. Dia dengan lembut menekannya ke sofa batu dan berkata sambil tersenyum, "Duduklah dengan benar, jangan bergerak. Hong Yan sangat bingung. Dia dengan paksa menekan niat membunuhnya. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Feng Feiyun. Ekspresi misterius pria ini membuatnya sedikit penasaran. Feng Feiyun berbalik dan mulai mengukir rune di dinding batu. Dia juga mengukir rune di sekitar sofa batu. Beberapa rune sangat dalam, bahkan Hong Yan belum pernah melihat atau mendengarnya. Apa yang dia lakukan?" Mungkinkah dia ingin menyegelku dalam formasi kuno? Hong Yan menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kata-kata pria benar-benar tidak bisa dipercaya. Feng Fei Yun yang licik ini dengan sengaja menggunakan kata-kata manis untuk membuatku menurunkan kewaspadaanku. Lalu dia ingin membunuhku. Bagus, dia memang layak menjadi anak iblis. Rencananya ganas dan dalam. Anda ingin menjebak saya sampai mati? Bagaimana bisa begitu mudah? Karena kamu ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Semakin Hong Yan memikirkannya, semakin marah dia. Dia awalnya memiliki kesan yang baik tentang Feng Fei Yun, tetapi pada saat ini, semuanya hilang. Nyala api mengembun di telapak tangannya. Matanya yang indah menjadi dingin saat dia berubah menjadi awan api merah. Bagus, kita bisa mulai. Selama saya menggali tulang Phoenix dari tubuh saya dan membiarkan Anda memakannya, tubuh Anda akan dapat memelihara alam roh. Anda akan dapat memulai jalur kultivasi. Selain itu, fisikmu akan sebanding dengan jenius sejarah agung. Kamu. Feng Feiyun berbalik dan menatap Hong Yan dengan heran. Dia dengan marah berjalan mendekat dan mengambil pisau merah dari tangannya, lalu dia memarahi, "Mengapa kamu memegang pisau di tanganmu lagi? Bagaimana jika kamu melukai dirimu sendiri?" Hong Yan merasakan pisau di tangannya terlepas, lalu jatuh kembali ke tangan Feng Feiyun. "Aku, aku," pikiran Hong Yan agak kosong. Dia bahkan tergagap, "Apa yang baru saja kamu katakan? Tulang Phoenix." Feng Feiyun memegang pisau merah di tangannya dan mengangguk, "Phoenix bone adalah tulang phoenix." Itu juga salah satu dari empat spirit treasures dengan spiritualitas terkuat. Jika kamu bisa menyerap tulang Phoenix ini, maka kamu akan bisa untuk memulai jalur kultivasi. Hong Yan tidak perlu lagi khawatir menjadi nenek tua, kakak. Phoenix Bone adalah benda mistis, bagaimana bisa ada di dunia nyata. Hong Yan tidak bisa mengendalikan dirinya. Jantungnya berdegup kencang dan pikirannya kacau. Aku sudah mengatakan bahwa kamu adalah wanita cantik yang ditipu oleh kata-kata berbunga-bungaku. Maka aku pasti akan menculikmu. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk menculik seorang gadis. Feng Feiyun memegang pisau merah di tangannya dan menusukkannya ke dagingnya. Pisau itu menarik garis darah seukuran telapak tangan, seolah-olah seluruh dadanya telah dipotong terbuka. Hong Yan terkejut, mata indahnya menatap tangan Feng Feiyun. Dia menatap pisau itu dan menatap luka berdarah itu, tangannya yang seperti batu giok terkepal erat, jantungnya sepertinya tersentuh dan mulai berdetak kencang. Dia awalnya datang untuk membunuh Feng Feiyun. Tapi sekarang dia khawatir Feng Feiyun akan membunuhnya. Suara mendesing, kecemerlangan merah keluar dari bekas luka berdarah itu. Seterang bintang yang menyala dan mengandung suhu yang sangat panas. Jika bukan karena rune formasi yang menghalangi cahaya, itu akan mengubah malam menjadi siang. Feng Feiyun menggunakan tangannya untuk mengeluarkan tulang phoenix yang terhubung ke dagingnya. Dia memegangnya di tangannya, masih meneteskan darah emas. Itu bersinar merah. Ini adalah tulang phoenix. Feng Feiyun menyerahkannya kepada Hong Yan. Aku, aku tidak menginginkannya, Hong Yan menggertakkan giginya, tubuhnya gemetar dan dia berlari keluar dari ruang batu. Dia tidak ingin melihat Feng Feiyun. Dia bahkan tidak berani menatapnya. Asteris bajingan ini bukan hanya idiot, dia orang gila. Jika dia tahu aku adalah master misterius, dia akan sangat sedih. Dia akan berpikir dia buta dan bahwa dia telah melihat orang yang salah. Dia bukan wanita cantik, tapi wanita kejam yang membunuh tanpa berkedip. Kembali ke sini. Feng Feiyun meraih lengan seperti batu giok Hong Yan dan menariknya ke belakang. Dia menekannya di sofa batu dan memberinya makan tulang Phoenix. Hukum Dao pada tulang Phoenix sebagian besar telah disempurnakan oleh daging Feng Feiyun. Panas yang membara juga telah mendingin sepenuhnya. Bahkan tubuh Fana pun bisa menahannya. Feng Feiyun, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Hong Yan meninju dada Feng Feiyun dengan tinjunya. Pikirannya sangat rumit. Dua tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Kali ini, mereka nyata. Air mata palsu membuat tangisan menjadi sangat melelahkan, air mata yang nyata membuat menangis sangat menyakitkan. Aku tidak memiliki tulang Phoenix, tapi aku bisa mengolahnya sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi tua bersamaku tanpa tulang Phoenix? Luka di dada Feng Fei Yun sudah perlahan sembuh. Dia memiliki senyum menggoda di wajahnya saat dia dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Hong Yan. Seolah-olah dia sedang menggoda seorang gadis kecil. Bab 257 Sinar tulang Phoenix sangat menyilaukan. Panas terik benar-benar menelan Hong Yan dan meresap ke dalam kulitnya. Itu tenggelam ke dalam dagingnya seolah-olah dia telah berubah menjadi Phoenix Nafsu. Nafsu api Phoenix terlahir kembali dan Hong Yan juga sama. Setelah hari ini, dia akan bisa melangkah ke jalan keabadian. Rambutnya belum tentu memutih. Ledakan. Hong Yan mendorong Feng Feiyun menjauh dan berbalik untuk lari. Dia memandang Feng Feiyun seolah-olah dia adalah binatang yang mengerikan. Dia hanya ingin berlari sejauh mungkin, jadi dia segera meninggalkan menara bela diri. Pikirannya sedang kacau. Sebelumnya, dia benar-benar ingin membunuh Feng Feiyun dan kemudian pergi, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Dia berpikir dalam hati, "Dia beruntung kali ini. Aku akan membiarkannya hidup untuk saat ini, tetapi lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil nyawanya. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Dia tidak bisa tenang, bahkan setelah melarikan diri dari menara bela diri. Dia tidak tahu mengapa dia melarikan diri. Orang yang seharusnya berlari jelas adalah Feng Feiyun, tapi sekarang justru sebaliknya." Tulang phoenix telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, menyebabkan kulitnya memancarkan cahaya ilahi yang samar. Tidaklah berlebihan untuk menyebut kulitnya dari batu giok dan es. Suara mendesing, aura spiritual samar melekat di sekitar jari-jarinya. Dia benar-benar telah membuka dantiannya dan memelihara pemandu roh di tubuhnya, melahirkan aura spiritual. Pakaian putihnya seperti salju yang berkibar saat dia berdiri dengan bangga di hutan bambu. Dia seperti pohon plum putih yang sombong dan menyendiri. Hatinya dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan dirinya. Awan merah muncul di sekelilingnya sekali lagi saat dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. "Kak, apakah Feng Feiyun sudah mati?" Suewu dengan cepat bertanya setelah melihatnya kembali. "Dia, dia akan mati cepat atau lambat. Dia beruntung kali ini karena dia berhasil melarikan diri. Api di tubuhnya tidak padam saat dia melayang di udara dengan aura yang mengancam." Suaranya membawa dingin yang tak terlukiskan. Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dialah yang melarikan diri dari Feng Feiyun, bukan Feng Feiyun. Dia bahkan tidak berani mengatakannya kepada saudara perempuan terdekatnya. Feng Feiyun memiliki hubungan khusus dengan wanita jahat dan memiliki rahasia besar padanya. Tidak mudah membunuhnya, Sue Wu sering berhubungan dengan Feng Feiyun, jadi dia tahu banyak tentang Feng Feiyun. Jadi bagaimana jika itu adalah wanita jahat? Jika aku bisa mengumpulkan kelima item itu, maka aku masih bisa membunuhnya. Dia merengut saat api di tubuhnya melonjak seperti gelombang dari laut dalam, mewarnai separuh langit menjadi merah. "Kakak, kita tidak perlu menyinggung wanita jahat." Suewu merasa ada yang salah dengan auranya, seolah-olah dia memusuhi wanita jahat, jadi dia mengingatkannya. "Siapa ini?" Hong Yan mengulurkan tangannya ke arah awan di langit. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalam awan. Ledakan. Seorang pria berambut perak ditampar dari awan. Empat ular banjir emas melilit tubuhnya. Wajahnya memiliki rune perak bengkok memberinya penampilan yang sangat jahat. Baut petir menyilang di tubuhnya sementara matanya berwarna abu-abu seolah-olah dipenuhi lumpur. Lian Yifan, Suewu mengenali pria jahat ini. Dia juga memiliki gelang darah hitam di pergelangan tangannya. Dia adalah salah satu dari sepuluh tamu terhormat dari Genius Mansion. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari Bei Ming Tang, jadi dia juga seorang genius yang menantang surga. Banyak orang genius dari Genius Mansion telah mati secara misterius. Hong Yan, apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Lian Yifan adalah salah satu murid sesat dari Kuil Sen Luo, tetapi setelah melihat kecantikan Namong Hongyan yang tiada taraf, dia benar-benar bersujud di hadapannya dan bahkan mengenakan gelang darah untuk diperintah olehnya. Bukan hanya dia, bahkan Bei Mingtang yang sudah mati, terlepas dari kesombongannya, rela bersujud setelah melihat kecantikan Namong Hongyan. Dia bahkan menawarkan teknik pendefinisian klannya, Northern Profound Divine Art, kepadanya dengan kedua tangan. Sayangnya, pada akhirnya, dia masih mati dengan menyedihkan di tangannya. Lian Yifan dan Bei Mingtang bukan satu-satunya yang bersujud di hadapan Namong Hongyan. Para pembudidaya yang lebih tua di alam mandat surga, serta orang yang memproklamirkan diri sebagai pria paling tampan di dunia, bangsawan muda tanpa celah, siapa yang tidak terpikat oleh kecantikannya yang tiada taraf. Tapi sekarang, di luar yang Noble Flawless, yang masih berada di peti matinya, semuanya sudah mati. Lian Yifan takut karena dia melihat orang-orang ini mati dengan mengenaskan. Dia merasa bahwa Hong Yan tidak lagi seperti peri, tetapi lebih seperti iblis yang akan mengambil nyawanya. Namun, dia masih memegang secerca harapan dan merasa bahwa dia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memilikinya. Dia berkata, Hong Yan, tuanku adalah wakil penguasa ketujuh dari Kuil Sen Luo. Jika kamu bersamaku, aku akan mencintaimu selama sisa hidupmu. Apakah begitu? Apa yang akan kamu gunakan untuk mencintaiku? Namong Hong Yan terhibur. Mengapa semua pria mengatakan hal yang sama, memperlakukan wanita seperti orang bodoh? Lian Yifan menjawab, Aku. Aku bahkan bisa menyerahkan hidupku untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil hidupmu. Dua jarum besi terbang keluar dari jarinya dan menusuk mata Lian Yifan. Tubuhnya dikirim terbang dan digantung di dinding batu. Kepalanya dipaku ke dinding batu, dan tubuhnya masih kejang-kejang. Dia ingin membuka mulutnya dan berteriak, tetapi lidahnya telah dipotong oleh pisau merah tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, dan hanya semburan darah yang keluar darinya. Kamu, kamu sangat kejam. Dia benar-benar ingin mengatakan ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini karena hatinya telah digali, dan dia benar-benar berubah menjadi mayat. Hatinya tanpa ampun dihancurkan dan dibakar menjadi asap hitam oleh api. Pria bau lain dengan mulut penuh cinta. Jika aku benar-benar menjadi wanita tua suatu hari nanti, kalian semua mungkin berharap aku mati lebih awal. Kata-kata Feng Feiyun muncul di benaknya. Mengapa itu ucapan berbunga-bunga yang sama, tetapi bajingan ini bisa mengatakannya dengan tulus sehingga menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat dan pikirannya kacau balau. "Kakak," satu orang melarikan diri. Yu Chan bergegas. Dia melihat Lian Yifan yang dipaku ke dinding tebing dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian, dia menarik pandangannya. Dia tidak terkejut. "Siapa?" Darah masih menetes dari tangan Hong Yan. Jari rampingnya masih memegang pisau crimson. "Bi Ning Suai," jawab Yu Chan. Bahkan gelang segel darah tidak bisa membunuhnya. Dia memiliki senjata tertinggi yang menghentikan kekuatan gelang itu, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Yu Chan menyalahkan dirinya sendiri. Dia takut Hong Yan akan menyalahkannya, jadi dia langsung berlutut di tanah. Bangun, kami akan kembali ke Genius Mansion terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkan yang Noble Flawless tinggal. Tekad orang ini terlalu kuat. Kami tidak bisa mendapatkan lokasi Master Kejam itu darinya jika kita tidak bisa mendapatkan apapun darinya, maka dia hanya bisa mati. Hong Yan telah kehilangan kesabarannya. Matanya menjadi dingin saat api menelan tubuhnya sekali lagi. Dia terbang menuju langit. Suewu Wu dan Yu Chan menghela nafas lega. Mereka merasakan tekanan besar di hadapan Hong Yan, terutama saat dia membunuh orang. Ada rasa takut yang mengerikan di hati mereka. Kedua gadis itu saling melirik sebelum mengikutinya. Feng Fei Yun, Feng Fei Yun, lari, lari. Bajingan, Tuan Misterius itu ingin membungkam kita, kita perlu memberitahu Raja Ilahi. Ning Suai bergegas menuju menara bela diri dan menendang pintu batu hingga terbuka. Dia menyeret Feng Feiyun untuk melihat Raja Ilahi. Baru saja, dia hampir mati di tangan tiga pembudidaya misterius. Yang satu mengendarai kereta sapi, yang satu mengendarai kereta kambing, dan yang terakhir mengendarai kereta ular. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dia akan mati di tangan ketiga pembudidaya ini. Mereka mengaktifkan kekuatan gelang itu. Jika bukan karena pot yang ditinggikan, dia juga tidak akan selamat. Kita tidak bisa memberitahu Raja Ilahi tentang ini. Saat kita memakai gelang itu, kita sudah berada di kapal yang sama dengan tuan misterius. Jika raja melihat kita memakai gelang itu, dia hanya akan curiga. Bahkan orang bijak-orang bijak seperti dia tidak akan membiarkan seseorang dengan motif tersembunyi tetap di sisinya. Feng Feiyun berpengalaman dalam menangani masalah dan memiliki pemahaman yang baik tentang cara dunia. Tapi kita bukan orang dengan motif tersembunyi. Ning Suai merasa dirugikan dan ingin berteriak bahwa dia terpaksa melakukan ini. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, gelang itu hanya bisa dipakai oleh pengguna atas inisiatif mereka sendiri. Karena kita sudah memakainya, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Apakah menurut Anda Tuan Misterius itu bodoh? Dia bahkan lebih licik dari kita dan sudah mempertimbangkan ini. Kita tidak bisa memberitahu Raja Ilahi tentang ini atau kita akan mati lebih cepat. Kita semua memiliki harta roh untuk melindungi kita. Selama tuan misterius itu tidak secara pribadi mengambil tindakan, gelang itu tidak akan bisa mengambil nyawa kita. Ning Suai jauh dari setenang Feng Feiyun. Dia sangat cemas hingga alisnya hampir menyala. Bagaimana jika tuan misterius itu benar-benar ingin membungkam kita? Feng Feiyun berkata, "Maka kita harus menemukan seseorang yang bisa melawan tuan misterius. Selain itu, orang ini harus berada di pihak kita." Ning Suai bertanya, "Siapa?" Nobel muda sempurna, Feng Feiyun, menjawab. Ning Suai sangat gembira, seorang jenius sejarah agung, pria tertampan kedua di dunia, Su Yun. Di mana dia, bisakah Anda mengundangnya keluar? Su Yun telah terkenal selama hampir dua dekade. 20 tahun yang lalu, dia telah mengalahkan semua keajaiban muda hingga menyerah. Kehebatan pertempurannya sebanding dengan setengah langkah Giant Lord dari generasi sebelumnya. Di mata Ning Suai, Su Yun hanya bisa dianggap sebagai pria tertampan kedua di dunia karena dialah yang paling tampan. Feng Fei Yun dengan sungguh-sungguh berkata, dia dipenjara oleh Master Misterius di halaman Genius. Dia dikalahkan oleh Tuan Misterius, namun dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Tuan Misterius. Antusias meningsuai berkurang banyak saat dia mengutuk, rumornya benar-benar tidak dapat diandalkan. Su Yun sangat meledak, tetapi pada akhirnya, dia masih dipenjara. Aku benar-benar ingin menamparkan Scholar Heaven Calculating dua kali. Dia seharusnya menempatkan Sunama Yun di kepalaku sebagai gantinya. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, meskipun Su Yun dikalahkan oleh Master Misterius, kecakapan pertempurannya masih cukup menakutkan. Dia dipenjara dengan sangat ketat oleh Master Misterius, jadi jelas bahwa Master Misterius itu sangat mewaspadai dia. Jika kita bisa melepaskannya, maka itu akan cukup untuk menahan Tuan Misterius itu. Bab 258 The Genius Mansion diselimuti suasana suram. Bau darah bisa tercium dari jauh. Mayat dipaku di atap istana. Kepalanya telah dipotong, dan lengannya telah dipukuli menjadi dua gumpalan pasta berdarah. Darah mengalir dari lehernya, menggelinding menuruni ubin berlapis vermilion dan menetes ke tanah. Tetes, tetes, tetes. Jalan setapak yang semula diaspal dengan batu giok, kini berlumuran darah, seolah-olah telah berubah menjadi batu darah. Ada tujuh atau delapan kerangka tergeletak di sisi kiri jalan, membuatnya terlihat seperti padang asura. Penggarap biasa tidak akan berani mengambil satu langkah pun ke tempat ini. Bahkan mereka yang terampil dan berani akan takut sampai melarikan diri setelah memasuki kompleks ini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang mati? Feng Feiyun melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menghubungkannya dengan kejayaan masa lalu tempat ini. Istana ini dulunya dipenuhi oleh pelayan cantik dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semuanya sekarang adalah mayat yang ditumpuk menjadi gunung kecil. Mereka kemudian dinyalakan oleh api, menyebabkan asap mengepul saat keindahan berubah menjadi kerangka dalam sekejap mata. Pada akhirnya, hanya abu yang tersisa di tanah. Orang tua di mandat surga yang pernah dilihat Feng Feiyun sebelumnya juga sudah mati. Lengan kanannya hancur oleh gelang segel darah dan ada bekas cakaran di dadanya. Cakar itu beberapa kali lebih besar dari tangan manusia. Di bekas cakar, ada seberkas rambut hitam lembut yang tampak seperti rambut beracun berjamur. Ini pasti pekerjaan master misterius. Siapapun yang terkait dengan operasi ini harus mati. Ning Suai dengan hati-hati mengambil rambut hitam lembut itu dan ekspresinya berubah drastis. Ini adalah rambut hitam dari lengan pria aneh yang mengemudikan gerobak. Ada beberapa karakter yang sangat menakutkan di bawah master misterius yang memiliki kekuatan untuk membunuh para pembudidaya alam mandat surga. Pria aneh yang mengemudikan kereta adalah salah satunya. Kurasa kita satu-satunya yang belum jatuh cinta padanya. Pikiran Feng Feiyun berat saat dia terbang lebih dalam ke Mansion. Dia tiba di rumah kecil itu lagi. Pintunya masih tertutup, jadi dia membukanya dengan telapak tangan. Formasi mengambang terbang keluar dari dalam. Ledakan. Formasi besar ini dengan mudah dihancurkan oleh Feng Feiyun dan dia menyerang dengan Ning Suai tepat di belakangnya. Feng Feiyun memecahkan formasi susunan di rumah pendek, dan lorong menuju bawah tanah dibuka. Rantai besi di dalamnya mulai bergerak, membuat suara berdenting, seolah-olah itu adalah pintu neraka. Yang Nobel Flawless dimakamkan di bawah tanah dan terjebak di dalam peti baja kura-kura hitam. Karena itu, dia tidak langsung dibunuh. Sementara itu, Feng Feiyun berhasil masuk ke bawah tanah sebelum tuan misterius itu kembali. Ledakan Feng Feiyun sangat akrab dengan tempat ini dan tidak berani membuang waktu lagi. Dia takut tuan misterius itu akan bergegas kembali. Dia membuka tutup peti mati yang berat dengan kedua tangan dan perlahan memindahkannya. Sejumlah besar aura menangis keluar dari dalam. Untungnya, dia mengeluarkan Infinity Spirit Ring sebelumnya dan menggunakan kekuatan enam diagram untuk menghentikan energi korosif. Haha, pria tertampan kedua di dunia sedang dalam kesulitan. Dibandingkan denganku, pria tertampan di dunia, perbedaannya terlalu besar. Ning Suai agak takut melihat Yang Noble Flawless karena dia takut gelarnya sebagai pria paling tampan di dunia akan dicabut. Namun, setelah melihat Yang Noble Flawless saat ini, dia menjadi sangat gembira. Yang Noble Flawless memang dalam kesulitan. Rambut panjangnya acak-acakan dan kedua tangannya dipaku ke dinding peti mati. Kaki dan tulang selangkanya juga dikunci dengan paku besi. Sembilan rantai besi menembus dadanya dan melebur ke dalam peti mati. Wajah tampannya berlumuran darah. Mata tajamnya yang bisa mencuri jiwa wanita juga meneteskan darah saat ini. Energinya menjadi semakin lemah dan semakin lemah karena dengan cepat terkuras abis. Ning Suai awalnya tertawa, tetapi setelah melihat situasi yang noble flawless, dia merasa sulit untuk tertawa. Seorang jenius sejarah agung memang tidak bisa diremehkan. Dia masih tidak menundukkan kepalanya bahkan setelah disiksa sampai sejauh ini. Tekad ini benar-benar menakutkan. Jika itu adalah orang lain, mereka akan tunduk pada korosi aura menangis. Bagaimana mereka bisa bertahan selama berhari-hari tanpa mati? Su Yun, Feng Feiyun akhirnya memindahkan tutup peti mati itu. Rantai besi setebal lengan juga dipatahkan olehnya. Yang Noble flawless perlahan membuka matanya. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah sedikit terbuka. Feng, Feng Feiyun, kamu sebenarnya tidak mati. Di tangannya, bajingan, orang ini adalah pembawa sial. Kami datang untuk menyelamatkannya karena kebaikan. Namun, dia mengucapkan kata-kata yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena penampilannya yang setengah mati, aku akan menamparnya dua kali. Ning suai sangat kesal melihat yang Noble Flawless. Meskipun yang terakhir dalam kesulitan, dia masih jauh lebih tampan darinya. Bagaimana mungkin dia, pria paling tampan di dunia, yang memproklamirkan dirinya, menanggung ini? Keluarkan api neraka gelap kedua untuk membantunya memecahkan segel, kata Feng Feiyun. Rantai besi dan jarum terbuat dari Black Tortoise Steel. Hanya api neraka gelap kedua yang bisa melelehkan mereka, dan panci yang dimuliakan darah Ning Suai kebetulan mengandung untayan api ini. Api biru terbang keluar dari panci dan menyembur dengan dua ekstrim, dingin dan panas. Itu mulai melelehkan rantai di tubuh Yang Noble Flawless. Feng Fei Yun, apa hubunganmu dengan Dong Fang Jing Yue? Yang Noble Flawless sedikit lebih kuat. Rantai pertama telah dilebur oleh Second Dark Hell Flame. Cahaya tak berujung melonjak di dadanya seperti lubang hitam yang melahap energi dunia. Dengan sangat cepat, luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Feng Feiyun juga memiliki keinginan untuk memukulinya. Pencuri mesum ini baru saja membuka rantai pertama, namun dia sudah memikirkan tentang kecantikan dan menjadi tidak jujur lagi. Dia masih tidak bisa melupakan Dong Fang Jingyue. Sungguh tidak masuk akal. Uhuk uhuk, jangan salah paham. Jika aku, yang noble flawless, melarikan diri hari ini, aku akan berpuasa selama tiga tahun dan tidak akan menyentuh jari wanita. Meskipun yang Nobel Flores tersenyum, kebencian dan kepahitan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia mengaku sebagai pria paling tampan di dunia dan bisa bermain dengan semua wanita di dunia. Namun, dia telah jatuh ke tangan seorang wanita. Ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Dia memutuskan untuk berpuasa selama tiga tahun dan mempelajari seni mengendalikan wanita. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia pasti tidak akan jatuh ke tangan wanita lagi. Hanya hantu yang akan mempercayaimu jika kamu mengatakan akan berpuasa selama tiga tahun. Feng Feiyun balas. Aku serius kali ini, Feng Feiyun. Karena kamu menyelamatkanku, aku tidak akan mencuri Dong Fang Jing Yue darimu. Sejujurnya, jika aku benar-benar menginginkannya, itu akan semudah membalik telapak tanganku. Aku seorang profesional di bidang ini. Flawless berkata dengan serius. Rantai kedua di tubuhnya meleleh dan energi roh dalam jumlah besar mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya benar-benar terbungkus dalam cahaya terang. Bahkan peti mati 5 juta jin itu bergetar hebat. Sembilan rantai di dadanya telah menyegel sembilan titik aku akupuntur hidupnya. Sekarang dua dari mereka telah disempurnakan, dia telah memulihkan sebagian dari kekuatannya. Aura destruktif itu mengembun di tubuhnya, seperti sungai yang bergelombang menderu. Aku benar-benar ingin memukulmu. Feng Feiyun mengepalkan tinjunya. Dia selalu merasa bahwa Flawless adalah pencuri mesum yang lembut. Membiarkannya keluar hanyalah bencana. Ning Suai memiliki perasaan yang sama dengan Feng Feiyun dan berkata, Feng Tua, saya merasa bahwa setelah membiarkan orang ini keluar, dia akan mencuri mangkuk nasi kita. Bagaimana kalau kita menutup peti mati lagi dan membuangnya ke lubang jamban? Kita akan menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk menekannya selama 8 sampai 10 tahun dan kemudian memancingnya keluar. Lubang jamban. Betapa baunya itu, yang Nobel Flawless yang hebat mungkin akan mati karena bau busuk. Bagaimana kalau kita membawa peti mati ini ke ibu kota, membukanya, dan mengaraknya di jalanan selama tiga hari tiga malam? Kami juga harus memasang spanduk dengan kata-kata berikut, tangkap hidup-hidup pemerkosa babi yang menyebut dirinya bangsawan muda Flawless. Ekspresi Flawless dengan cepat berubah. Dia ketakutan oleh keduanya dan berteriak, kehilangan kesucianku adalah masalah kecil, tetapi kehilangan muka lebih penting. Kalian tidak bisa dengan sengaja menghinaku hanya karena pesonaku tiada taraf di dunia ini. Sangat baik. Kami akan menjelekkan Anda terlebih dahulu lalu membiarkan Anda keluar. Ning Suai sudah lama kesal dengan wajah Flawless. Dia mengeluarkan pedang berkarat dari selangkangannya dan ingin memotong hidung dan telinga Flawless. Sangat baik, sangat baik. Mulai sekarang, saya akan menjauh dari wanita manapun yang Anda sukai dan tidak akan pernah melirik mereka. Sempurna dinyatakan. Ning Suai melanjutkan, tidak cukup, tidak cukup. Di masa depan, jika kami menyukai seorang wanita, Anda harus membantu kami merayunya. Kemudian, tanya sempurna. Ning Suai menyatakan, dan kemudian, tentu saja, kami akan memupuk perasaan kami di tempat tidur sementara Anda tetap berada di luar dan menjaga kami. Sempurna tidak bisa berkata-kata. Feng Feiyun menyilangkan tangannya dan mengangguk sambil tersenyum. Feng Feiyun telah merasakan pesona flawless. Banyak wanita muda dari klan besar bersedia menjadi pelayannya. Gadis-gadis berbakat yang tak terhitung jumlahnya dan satu dari sejuta wanita cantik dengan rela mengikutinya. Tidak mungkin, Benar-benar tidak mungkin. Flawless tidak akan menyerah bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ini terkait dengan martabatnya. Ning Sui ingin terus mengancamnya. Dia merasa inilah saat terbaik untuk memeras bocah cantik ini agar mendapatkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Namun, saat ini, raungan dingin datang dari atas saat kekuatan agung runtuh. Betapa berani, berani memasuki tanah terlarang. Seorang pria aneh yang mengendarai gerobak sapi bergegas kembali ke Genius Mansion terlebih dahulu. Dia memperhatikan bahwa seseorang telah masuk ke bawah tanah dan ingin menyelamatkan seseorang, jadi dia langsung menyerang mereka. Ning Suai melepaskan Blood Bang Exalted Pot di tangannya dan melepaskan gelombang darah untuk menghentikan serangan ini. Oh tidak, pria aneh ini bergegas kembali, jadi tuan misterius itu pasti juga kembali. Bangsawan muda tanpa celah, tidak bisakah kau bajingan sedikit lebih cepat? Ning Suai mengutuk, meskipun dia telah menggunakan pot yang ditinggikan untuk memblokir serangan itu, dia masih batuk darah. Lawannya terlalu kuat, Aku juga ingin cepat, Noble flawless muda juga ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, api neraka hanya melelehkan tiga rantai. Dia tidak bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk melarikan diri dari peti mati. Feng Feiyun mengeluarkan Infinite Spirit Ring dan mengubahnya menjadi diagram enam lapis yang menyegel seluruh ruang bawah tanah. Dia menginjak tanah dan menyalurkan energi air hitam, api merah, jiwa kayu hijau, dan esensi platinum untuk membentuk domain untuk melindungi seluruh ruang bawah tanah. Bab 259 sebuah kereta sapi melintasi langit. Itu adalah banteng ilahi putih dengan tanduk yang panjangnya 1 meter dan melengkung seperti bilah. Pengemudinya adalah pria berjanggut dengan kilau metalik di kulitnya. Teknik penyempurnaan fisiknya telah mencapai tingkat gajah besi berkulit manusia. Dia hanya seorang budak yang mengemudikan kereta. Ox king yang asli duduk di dalam gerbong dengan tirai sekuat besi. Bahkan angin dingin tidak bisa mengangkatnya. Ada harga yang harus dibayar jika kamu ingin menyelamatkan seseorang dari Genius Mansion. Gelombang hitam melonjak keluar dari gerobak sapi, menyebabkan awan gelap di langit bergolak. Kuku sapi besar yang lebarnya 100 meter menerobos awan dan menginjak ke bawah. Itu seperti lembu suci yang memperlihatkan kakinya, dan sepertinya itu bisa menghancurkan seluruh benua. Panci yang ditinggikan keluar dari tanah dengan kecemerlangan merah. Itu melonjak ke langit seperti anak panah dan bertabrakan dengan kuku, menghasilkan ledakan yang berapi-api. Ledakan. Suara memekakkan telinga menyebabkan awan gelap di langit berfluktuasi. Enam diagram kuno itu juga menghancurkan gubuk itu dan berubah menjadi enam layar dewa yang berkeliaran di langit. Mereka bergabung dengan pot yang ditinggikan untuk melepaskan aura ilahi. Awan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Senjata pembunuh tiada taraf, senjata pertempuran senjata roh, melepaskan kekuatannya, menyebabkan semua pembudidaya di Pasar siang merasa takut, menyebabkan mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Untaian energi sisa dicurahkan, menghancurkan jalan batu biru kuno selebar 6 meter itu hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, pecah lapis demi lapis. Nobel Motherless muda, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ning Suai batuk darah saat telapak tangannya robek. Meskipun dia memiliki pot yang ditinggikan, kekuatan Raja Sapi terlalu besar. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh para pembudidaya mandat surga. Siapapun yang ingin menghentikannya harus membayar dengan nyawa mereka. Feng Feiyun tidak lebih baik. Dia harus melakukan banyak tugas. Tidak hanya dia harus mengendalikan Infinity Spirit Ring, tapi dia juga harus mengumpulkan kekuatan keempat elemen untuk melindungi ruang bawah tanah. Jika bukan karena domain yang mendukung mereka, mereka akan terkubur hidup-hidup. Bang, rantai keempat di dada yang Noble Flawless meleleh, lukanya yang setebal toples itu langsung sembuh dengan energi roh. Dari segala arah, energi roh yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, seperti sungai yang mengalir ke laut, terus menerus mengalir untuk mengisinya. Matanya seperti dua bintang dingin yang ditembakkan sejauh satu meter. Kulitnya tampak tertutup lapisan armor dewa emas murni yang menyapu kabut masa lalu. Dia memiliki aura naga yang terperangkap di air dangkal dan bisa terbang ke langit. Ledakan. Bahkan peti besi-besi kura-kura hitam seberat 5 juta kilogram pun terguncang olehnya. Dia menggunakan energi spiritual tak terbatas di tubuhnya untuk menyerang paku besi yang dipakukan di tangan, kaki, dan tulang selangkanya. Dia sangat kuat. Sembilan titik akupuntur hidupnya belum sepenuhnya dibuka, tetapi energinya sudah cukup menakutkan untuk membubarkan aura menangis di peti baja Suan Wu. Kakinya dengan liar menginjak peti mati besi, membuat suara, peng-peng. Satu suara, dua suara, tujuh suara, delapan suara. Peti mati besi berguncang, dan suaranya seperti gemuruh guntur ilahi. Itu juga seperti suara drum kui ox yang dipukul oleh seorang jenderal dewa, bergetar ribuan mil. Ning Suai dan Feng Feiyun merasakan gendang telinga mereka sakit. Gelombang suara ini menyebabkan istana di tanah runtuh dan paviliun berubah menjadi abu. Tumpukan tulang di tanah langsung berubah menjadi bubuk dan berubah menjadi kabut putih. Ledakan. Kereta sapi akhirnya mencapai cakrawala dan mendarat di tanah. Itu menerobos gerbang besi yang berat dari Genius Mansion dan masuk ke dalam. Mati untukku. Cahaya ilahi hitam keluar dari kereta dan berubah menjadi kepala sapi besar. Itu mengeluarkan raungan keras dan menghancurkan semua bangunan di mansion. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tertinggal di jalurnya, dan lapisan tanah yang tebal terangkat. Ini adalah kekuatan seorang kultivator mandat surga. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Feiyun memiliki harta roh, dia akan terluka parah. Oleh kekuatan ini, bergabunglah untuk menyembah Dao Feng Feiyun. Meraung, dia dan Ning Sui memotong pergelangan tangan mereka pada saat yang sama dan menuangkan darah mereka ke dalam panci yang ditinggikan. Darah Feng Feiyun berwarna kemasan, sedangkan darah Ning Sui agak mencolok. Panci dewa yang tampak seperti tengkorak manusia tampaknya telah mengaktifkan sifat iblisnya dengan gila-gilaan melahap darah kedua orang itu. Daging lengket di panci dewa itu benar-benar mengeluarkan bau amis. Tengkorak putih itu seperti batu giok yang tidak dipoles, menjadi semakin tembus cahaya dengan jejak darah mengalir di dalamnya. Keke. Suara mengangkat rambut datang dari pot yang ditinggikan, seolah-olah iblis sedang melahap darah. Suara aneh yang keluar dari tenggorokannya menyebabkan orang bergidik. Panci yang ditinggikan adalah senjata nomor satu dari raja dunia, yang kekuatannya sangat menakutkan. Sangat sedikit orang di dunia yang bisa mengendalikannya setelah diaktifkan. Ia bahkan bisa melahap tuannya sendiri, lebih dari seribu tahun yang lalu. Periuk yang ditinggikan melahap tuannya sendiri. Alih-alih menyebutnya pot dewa, itu lebih mirip pot setan. Setelah menyerap cukup darah, gelombang darah mengalir keluar dari pot yang ditinggikan. Awan merah menutupi seluruh area. Sapi bermutasi putih yang baru saja bergegas mendekat menunjukkan ekspresi ngeri dan melolong panjang. Ledakan. Panci yang ditinggikan bentrok dengan raja lembu di dalam gerbong, menyebabkan seluruh gerbong terlempar. Budak sapi yang mengemudikan kereta itu terluka parah. Salah satu lengannya terlepas saat dia dengan cepat berlari menyelamatkan nyawanya. Bloodbang Exalted Pot. Raja lembu menjerit ketakutan seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Mungkinkah raja dunia yang ada di sini? Raja Dunia Yang dan Ibu Dunia Yin adalah beberapa orang paling jahat di dunia. Bahkan Juking harus lari saat melihat mereka. Aura The Exalted Pot tak tertandingi di dunia ini. Itu memiliki sifat iblis yang menakutkan yang membuat orang merasa takut. Terutama ombak berdarah, seolah-olah ada wajah hantu di dalamnya, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat membuka mulutnya yang berdarah. Itu bukan Raja Dunia Yang, hanya seorang junior. Kereta kambing putih terbang di atas awan. Itu bahkan lebih tinggi dari kilin dan memiliki empat rantai setebal lengan yang melilit punggungnya. Gerbong di belakangnya tertutup karat, seolah-olah baru saja diseret keluar dari tanah. Budak kambing itu mengemudikan kereta, sementara raja kambing sedang duduk di dalam. Dia adalah orang yang baru saja berbicara. Ini adalah orang aneh kedua. Itu benar, jika raja dunia yang ada di sini, aku akan mati tanpa mayat yang utuh. Raja sapi tiba-tiba mengerti, dan rasa takut di hatinya menghilang. Dia menyerang lagi dan tujuh atau delapan kuku hitam terbang keluar. Panjangnya seratus meter, dan meninggalkan kawah besar di tanah. Kawah dipenuhi dengan retakan. Bang, bang, bang. Perbedaan kultivasi terlalu besar. Panci yang ditinggikan didorong kembali oleh dampaknya. Lolongan dan ratapan dewa bergema di langit. Rune berdarah muncul di tubuh Feng Feiyun dan Ning Suai seperti kaca di ambang kehancuran. Namun, mata mereka masih tegas dan niat bertarung mereka tidak melemah. Sungguh menakjubkan bisa melawan para pembudidaya amanat surga seperti ini. Aku akan melakukan pembunuhan. Feng Feiyun mencengkeram pedang batunya dengan kedua tangan dan menggunakannya untuk memotong kukunya. Dia langsung bergegas keluar dari tanah untuk membunuh Raja Lembu di dalam kereta. Pot yang ditinggikan menyerang dari jauh sementara dia menggunakan pedangnya untuk mendekat. Ini adalah cara terbaik untuk menahan Raja Sapi dan mengulur waktu untuk Yang Noble Flawless. Kalau tidak, mereka semua akan mati di sini. Gemuruh Bagaimana mungkin yang Nobel Flores tidak tahu bahwa Feng Fei Yun dan Ning Suai bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Dia sangat tersentuh dan meraung. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia menjadi sedikit gila. Paku-paku yang dipaku di tangannya tertiup angin, lengannya dipenuhi dengan cahaya harta karun saat dia menamparkan bagian bawah peti mati dengan gelombang kejut emas. Bang, bang, paku yang dipaku di kakinya juga tertiup angin. Anggota tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya saat dia mengumpulkan kekuatannya. Cahaya kemasan mengalir ke tubuhnya dengan cara yang menyilaukan. Ledakan. Rantai keenam yang menyegel sembilan meridian di dadanya juga meleleh. Api gelap kedua masih menyala dan mengubah besi kura-kura hitam menjadi tetesan besi cair yang mengalir di dalam peti mati. Tidak bagus. Seseorang ingin mengeluarkan yang noble flawless. Suewu terbang ke mansion dan berdiri di atas dinding yang rusak untuk menyaksikan energi, darah, dan asap yang bergulir. Siapa yang begitu berani? Api merah turun dari langit dan melayang beberapa meter di atas tanah. Gelombang panas yang mampu melelehkan dunia keluar dari tubuhnya. Tuan ada di sini. Raja Domba terbang keluar dari kereta dan dengan hormat membungkuk di depan Hongyan, seperti seorang pelayan yang taat. Dari enam monster di bawahnya, hanya Ox King dan Sheep King yang keluar. Raja Sapi sibuk menyerang pot yang ditinggikan dan tidak bisa diganggu. Kalau tidak, dia akan berlutut juga. Ledakan. Pisau batu putih sepanjang tujuh meter terbang keluar dari tanah dan menebas seekor naga putih panjang. Itu mengeluarkan raungan naga yang rendah dan nyaring dan tiba-tiba menebas gerobak sapi. Poros gerobak dikirim terbang dan gerobak besi berdinding tembaga hancur berkeping-keping. Tebasan pertama Raja Naga. Feng Feiyun telah memahami 90% dari esensinya. Setelah mematahkan kereta, dia langsung menebas ke arah kepala Ox King. Tapi pedang itu sedingin es dan Dragon Qi mengalir di sekitarnya. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang dibawanya? Brat, kamu mencari kematian. Kuku Ox King menghantam pedang dan menghancurkan bayangan naga. Feng Feiyun terlempar dan menabrak dinding tebal. Namun, dia dengan cepat bangkit kembali dengan pedang di tangannya. Dengan postur lurus, dia bergegas maju dengan langkah besar. Kuku Raja Sapi juga memiliki luka dangkal yang tertinggal di atasnya. Pedang itu sebenarnya berhasil melukai mereka sedikit. Ini Feng Feiyun, Suewu menyaksikan dari jauh. Dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Kakak, apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Aku tidak akan membiarkannya hidup. Semua orang yang terlibat dalam operasi untuk mencuri jubah gaib sudah mati. Hanya Feng Feiyun dan Ning Suai yang berhasil melarikan diri. Dia berpikir bahwa dia akan bersembunyi di dalam menara bela diri, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menabrak pedang. Ini adalah kesempatan besar dari surga. Ledakan, tanah bergetar hebat. Tuan, biarkan aku menangani masalah sepele ini. Raja ular tiba. Seekor ular sepanjang 8 meter setebal ember air menarik kereta ulin dari tanah. Gerbong itu tertutup lumpur dengan cairan korosif berwarna hijau. Ular itu menakutkan dan menjentikkan lidahnya. Matanya merah tua dan taringnya setajam pisau. Bab 260 The Genius Mansion diselimuti cahaya yang pekat. Bahkan langit sudah gelap. Itu adalah seekor ular dengan sisik di sekujur tubuhnya. Mulutnya cukup lebar untuk menelan orang hidup utuh. Ada mahkota seukuran telapak tangan di kepalanya yang semerah darah. Itu tampak seperti tumor yang diperas dari sisiknya. Raja ular sedang duduk di kereta kayu di belakang ular. Itu langsung bergegas menuju Feng Feiyun dengan bau amis yang akan menyebabkan perut seseorang bergolak. Seseorang akan hampir pingsan karena bau busuk. Raja ular secara alami dapat menangkap Li Qiye dengan mudah, jadi Suewu mundur. Hong Yan diselimuti awan merah tua dan melayang di udara. Jika seseorang dapat melihat melalui api, mereka akan melihat bahwa matanya yang indah terpaku pada Feng Feiyun dengan ekspresi yang rumit. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Dia terlalu sibuk. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Hong Yan berantakan. Dia selalu menjadi orang yang menentukan, tetapi saat ini, dia ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia dikirim oleh surga untuk menyiksaku. Hong Yan, jangan tertipu dengan kata-katanya yang manis. Dia pembohong, pembohong besar yang ingin menipumu dalam segala hal. Huff, Feng Feiyun, kamu pikir kamu bisa menipuku hanya dengan sepotong tulang Phoenix? Betapa bodohnya, pria semuanya buruk. Jika mereka mati, biarlah. Aku tidak akan sedih sama sekali. Aku akan menikahmu sekali lagi agar kamu tidak selalu menentangku. Dia menggertakkan giginya dan bergumam dalam benaknya. Dia mengepalkan tinjunya seolah ingin menghancurkan Feng Feiyun. Ledakan. Sebuah ledakan keras menyela pemikiran Hong Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, hanya untuk melihat asap. Hanya ada seekor ular raksasa dengan ekornya yang meringkuk dan kepalanya terangkat tinggi, menatapnya dengan sepasang mata merah. Ular itu menjentikkan lidahnya. Raja ular mengenakan jubah hitam dan berdiri di atas kepala ular dengan tongkat kayu hitam di tangannya, tampak seperti biksu iblis. Sementara itu, Feng Feiyun yang telah melawan Raja Sapi menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah dibunuh oleh Raja Ular dengan menggunakan kemampuan spiritual tertingginya. Di mana Feng Feiyun teriak Hongyan dengan dingin dan gelombang api langsung menyapu, mengguncang telinga Raja Ular, dan menyebabkan darah mengalir keluar. Suara mendesing. Dia terbang dan mencari dengan cemas, tapi dia tidak bisa melihat sosok Feng Feiyun. Seolah-olah dia telah diledakkan berkeping-keping, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Mungkinkah dia sudah mati? Hong Yan tidak bisa mempercayainya, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia melambaikan lengan bajunya dan reruntuhan yang luas terangkat. Tembok dan puing-puing yang rusak dikirim terbang, tetapi tidak ada apa-apa di bawahnya. Api merah menyala dengan ganas. Semua orang bisa merasakan betapa menakutkannya Hong Yan saat ini. Dia seperti singa betina yang mengamuk. Raja ular menatap matanya yang melotot dan mau tidak mau mundur. Dia merasa bahwa dia ingin membunuhnya saat ini. "Mas, Tuan, aku." Raja ular tidak tahu dari mana asal niat membunuh tuannya, tapi dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kejamnya metodenya. Dia berlutut di tanah dengan bibir gemetar. "Kamu pengadilan kematian." Kemarahan Hongyan mencapai langit, jari-jarinya berubah menjadi cakar saat dia mendekati raja ular selangkah demi selangkah. Setiap langkahnya mirip dengan hukuman mati. Raja domba Suewu dan Yu Chan tidak berani memohon belas kasihan saat ini. Mereka tidak tahu dari mana kemarahannya berasal, jadi mereka tidak berani bertanya atau bahkan menarik napas dalam-dalam. Ledakan Fei Yun bergegas keluar dari tanah dan menerobos bebatuan. Dengan deru, dia mendarat di tanah. "Tuan misterius, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa mengendalikan abnormalitas dunia yang Feng Fei Yun mengangkat pedang batunya dan menatap sosok yang diselimuti api sebelumnya?" Dia bertukar pukulan dengan Raja Ular dan dihancurkan ke tanah oleh kekuatan yang tiada taraf. Meski kekuatan ini berada di tingkat mandat surga, dia masih bisa bertahan. Raja Ular, Raja Kerbau, dan Raja Domba semuanya adalah abnormalitas dunia yang. Feng Feiyun baru menemukan rahasia ini selama pertukaran sebelumnya. Hong Yan tiba-tiba berbalik dan menghela nafas lega. Namun, dia langsung memarahi dirinya sendiri karena terlalu mengecewakan. Oh, Hong Yan, kamu terlalu bermuka dua. Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda ingin dia mati, tetapi Anda baru saja kehilangan ketenangan Anda. Kau benar-benar wanita bodoh. Tidak hanya itu, kamu juga bodoh sampai tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Terlalu lemah. Dia membenci dirinya sendiri sampai sampai dia menginjak tanah. Di kejauhan, Raja Kerbau telah sepenuhnya menekan panci yang ditinggikan, menyebabkan Ning Suai memuntahkan darah terus-menerus. Bahkan dengan senjata tertinggi di tangan, dia masih tidak bisa menghentikan serangan dari kultivator Mandat Surga. Gemuruh suara rantai putus datang dari bawah tanah. Sinar tujuh warna keluar dengan pancaran menyilaukan sampai ke sembilan langit, seolah-olah raksasa sedang bangkit di bawah tanah, memberikan tekanan yang menakutkan. Ledakan yang Noble Flawless berdiri dari Black Tortoise Coffin, hanya ada satu rantai yang tersisa di dadanya. Kekuatannya terus meningkat saat sinar tujuh warna keluar dari dantiannya. Ledakan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan rantai terakhir menjadi potongan-potongan besi. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan, meledakkan semua tanah di atas kepalanya. Membawa 5 juta Jin Suan Wu Iron Coffin dengan satu tangan, dia langsung terbang dan menamparkan Ox King yang sangat arogan beberapa mil jauhnya. Wajah Ox Monarch dipenuhi dengan kengerian. Dia menginjak udara dan dengan paksa menstabilkan dirinya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan memadatkan awan hitam di telapak tangannya. Dia melepaskan pantom naga Tiger setinggi 10 meter untuk menghentikan serangan yang Noble Flawless. Hantu naga harimau ini memiliki tubuh harimau dan kepala serta ekor naga. Seluruh tubuhnya tertutup sisik dan membawa aura dewa yang mampu memindahkan gunung dan laut. Naga harimau adalah raja dari binatang aneh dengan kekuatan tak terbatas. Rumor mengatakan bahwa mereka bisa membawa gunung di punggung mereka. Satu kilin memiliki kekuatan 10.000 pound. Dua kilin memiliki kekuatan 20.000 pound. Tiga kilin memiliki kekuatan 40.000 pound. Dengan efek penggandaan ini, 7 kilin memiliki kekuatan 640 ribu pound. 8 kilin memiliki kekuatan 1,28 juta pound. 9 kilins memiliki kekuatan 2,56 juta pound. Kekuatan naga harimau bahkan lebih besar dari kilin. 10 kilin memiliki kekuatan naga harimau, yaitu 5,12 juta pound. Ini adalah kekuatan naga harimau. Kultivator yang kuat dapat memadatkan energi mereka menjadi kekuatan harimau. Ini beberapa ratus kali lebih menakutkan daripada kekuatan kilin. Kekuatan dua kilin bahkan lebih kuat. Tentu saja, hanya para pembudidaya amanat surga yang mampu melepaskan kekuatan naga harimau. Pencapaian besar para pembudidaya pangkalan dewa hanya bisa melepaskan kekuatan tujuh kilin. Sangat sedikit yang bisa melepaskan kekuatan delapan kilin. Raja sapi mampu melepaskan kekuatan naga harimau, jadi kultivasinya memang menakutkan. Penggarap amanat surga tingkat pertama biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Ledakan. Yang Noble Flawless berlumuran darah. Dia mencengkeram peti mati di tangannya dan menghancurkan harimau naga sebelum membanting ke tubuh Raja Sapi sekali lagi. Uff, bahu kanan Ox King hancur saat kabut berdarah memenuhi langit. Sial, bocah cantik ini sangat kuat. Ning Suai memandang yang Noble Flawless yang tak terkalahkan dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang terperangkap di peti mati sebelumnya. Kontrasnya terlalu besar, kecakapan pertempurannya terlalu menakutkan. Ini adalah kekuatan seorang jenius sejarah agung, yang mampu melawan para pembudidaya tiga tingkat lebih tinggi darinya. Dia bisa dianggap sebagai raja di wilayah yang sama. Raja Domba dan Raja Ular menyerang pada saat bersamaan. Raja Domba mengeluarkan tiga pedang ungu kuno. Mereka berkarat dan membawa niat pertempuran abadi dengan ketajaman yang menakutkan. Raja Ular memegang tongkat kayu hitam di tangannya dan menebaskannya ke tanah. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di tanah. Staf Ebony terbang dan gambar ular muncul di atasnya. Itu memamerkan taringnya dan terbang keluar. Ketiga raja bekerja sama, tetapi mereka masih ditekan oleh Yang Noble Flawless dan terus mundur. Kapal Primordial Awan Prismatik Yang Noble Flawless mengaktifkan citra kinya. Cahaya tujuh warna keluar dari punggungnya, menyebabkan separuh langit berubah warna. Energi primordialnya cerah dan tidak bisa dipadamkan. Hantu raksasa dari kapal dewa melayang di atas samudera purba. Ini adalah gambar kinya, Prismatic Cloud Primordial Vessel. Pluf! Dada Raja Ular ditusuk oleh jarinya. Darah menyembur keluar seperti air mancur saat salah satu tulang rusuknya ditarik keluar. Mata Raja Ular berkilat saat dia dengan paksa menghancurkan tulang rusuknya. Dia dengan cepat mundur dengan ekspresi ngeri. Dia terluka oleh seorang pembudidaya muda. Bam! The Seed King dan Yang Noble Flawless dipisahkan oleh jarak 100 meter. Telapak tangan mereka bertabrakan dan mengeluarkan suara retakan seolah-olah mereka telah menabrak gunung baja. Tulang di tangan kanannya benar-benar retak. Ini terlalu menakutkan dan tak terkalahkan. Yang Noble Flawless baru saja melarikan diri, sehingga tubuhnya lemah, kekuatannya belum pulih ke puncaknya. Namun, ia mampu melukai tiga raja berturut-turut. Momentumnya tak terbendung; dia telah dipenjara terlalu lama, pembuluh darah dan meridiannya rusak, sehingga dia tidak bisa memadatkan banyak kekuatan. Kekuatan ledakan seperti itu tidak bisa bertahan lama, kekuatannya tidak bisa bertahan lebih dari sepuluh langkah. Meskipun ketiga raja itu ketakutan dengan kekuatan yang Noble Flawless, mereka semua adalah orang-orang yang cerdik. Mereka dapat melihat bahwa Yang Noble Flawless belum pulih ke puncaknya. Apakah begitu? Mengapa 10 gerakan? 3 sudah cukup untuk membunuh salah satu dari kalian. Rambut Yang Noble Flawless acak-acakan. Dalam sekejap mata, dia melintasi langit dan melepaskan pukulan yang mengguncang surga yang langsung menghancurkan raja ular ke tanah. Kulit kepalanya hancur dan orang bisa melihat potongan tulang beterbangan. Bagaimana dia bisa disebut jenius sejarah agung tanpa bayaran? Jing Yue pernah berkata bahwa Feng Feiyun belum tentu dapat mencapai level mereka bahkan jika dia berkultivasi selama 20 tahun lagi. Kata-kata ini bukan omong kosong. Tentu saja, jika Jing Yue melihat kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia harus mengevaluasi kembali. 20 tahun mungkin terlalu lama, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Feng Feiyun membawa golok batunya dan berdiri di antara reruntuhan. Dia tidak melihat pertempuran di langit. Sebaliknya, dia menatap master misterius yang diselimuti api karena dia merasa pihak lain juga menatapnya. Dia bisa merasakan gelombang panas yang berasal dari api di pipinya. Tetesan keringat keruh merembes keluar dari pori-porinya. "Feng Feiyun, mengapa kamu harus menentangku? Kita bisa saja berteman." Dia diselimuti api dan menjadi orang pertama yang memecah kesunyian. Suaranya tua dan kering seperti orang tua yang sekarat. Api di sekitar tubuhnya membakar lebih ganas seolah-olah dia takut Feng Feiyun akan mengenalinya. Feng Feiyun menjawab, "Saya tidak ingin berteman dengan orang yang kejam dan kejam, kejam dan kejam. Sebuah suara tua datang dari dalam api merah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, 'Nyala api dengan ganas melonjak untuk menunjukkan betapa emosinya berfluktuasi saat ini. Dia tidak akan peduli jika ada orang lain di dunia yang mengatakan ini, tapi mengapa dia begitu peduli dengan Feng Feiyun?'"